alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahman mustaqima wa hidayatan lis-shawab. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin wa ya dzal quwwatal matin. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihil qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik watawahhadat 'ala da'watik wata'ahadat 'ala nusrati syari'atik fawassikillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Qala Allahu ta'ala fi muhkami kitabih huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Shadaqallahul azim. Surah At-Taubah ayat yang 33. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alayhi ad-dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukazzibin. Shadaqallahul azim. Surah An-Nahl ayat yang ke-30 ni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq au kama qala. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kita beramah deru di malam ini. Kaum ibu, kaum bapa, para hadirin hadirat semua, sama-sama kita berselawat ke atas junjung yang besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita beramah-ramah di malam ini kepada ahli keluarga Nabi dan para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah kerana dialah berlaku-laku di malam ini yang menjayakan kita. Boleh kita pakat beripung di depan masjid kita di Ngelah. Dan dialah segala-galanya beri taufik dan hidayah. Boleh kita mari menyetok, boleh mari tadah telinga ramai-ramai malam ni dengan munasabah menyambut tahun baru Islam hijrah Rasulullah
yang memberi arti besar kepada kita hidup di sekarang ini. Maka Allah Ta'ala lah segala-galanya. Dialah yang maha kuasa, yang maha kaya, yang maha-maha segala-galanya, ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita selaku seorang hamba dia beriman penuh. Maka kita jangan lupa bahawa kita banyaklah mengucap syukur, terima kasih kepada Allah Ta'ala. Dengan sebab dia kurniakan kebaikan kita, nikmat dan rahmat dia selalu tak bergadu-gadu. Berterusan nikmat dan rahmat dia. Maka kita selaku hamba dia, sekadar kita kata Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, yang mana mempera aku sampai ke hari ini lagi ya Allah. Boleh tak mati lagi aku duduk dalam kesihatan ini ya Allah. Boleh aku dengar, boleh aku suka ria dengan anak bini lagi, cucu lagi. Kita terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibu-ibu, ayah-ayah, malam ini satu malam yang bersejarah bagi ahli kampung ngelah seumur. Juga jireh-jireh, kampung-kampung jireh yang bersama di malam ini, di depan masjid kita ni, masjid comel ni. Dah, masjid comel, masjid janguk. Maka Alhamdulillah malam ni kita boleh berhimpun ramai-ramai ni satu rahmat besar. Satu rahmat besar. Kita boleh berhimpun, boleh dengar malam ni. Bukan ada semua jari-jari sekali kita. Nah, jari-jari sekali. Maka malam ni kamu nak cerita sikit sebanyak tentang pengorbanan Rasulullah di dalam berdakwah. Nak boleh hijrah dia. Membawa agama hingga siapa di ngeleh ni. Kalau Nabi kita tak sungguh dan para-para sahabat dia dan ahli keluarga dia, maka tak akan siapa kita sini, iaitu agama Islam yang mana kita menganut di hari ini. Ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penutung sekalian. Jadi sebelum pada amo nak terus pergi lagi, terlebih dulu amo terima kasihlah kepada selaku tuan rumah, iaitu Tok Imi kita, Tok Khatib, Tok Bila dan kanak-kanak makan semua. Juga amo terima kasih kepada anayuk kita, rong dia, leka dia, pratan sepa dia, semualah ahli pekerjaan semua dalam ungkon berihan suan tampun. Juga selaku tuan rumah, Tok Nebel, Tok Kemenik, pucuai dia, coroba dia, poroso dia. Teruh lagi kepada hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang mana penuh di pada malam ini. Nah, luar biasa malam ini, nak kata. Tapi gelak sikit dah, tak kena apa ni. Bobo macam buta hayah. Panggil buta hayah lah. Kerana hak cerah dah boleh ni. Nampak hak cerah. Fodo sinar mata boleh ni. Tu. Lepas tu ada luar lagi ni, ada kau lagi toh ni lah. Bakat masuk maikon ni lah. Masuk maikon ni, kita nak ngaji ni weh, jangan duk curi dengar-dengar gitu ya. Kita nak duduk dalam rahmat Allah Ta'ala. Bapa kita mari dah jadi duduk ke tepi parit itu. Baik kita mari duduk depan ni. Semoga Allah Ta'ala waktu turun rahmat, kita termasuk dalam rahmat Allah Ta'ala juga. Hani ibu-ibu, ayah-ayah. Jadi kita reti bahasanya, duduk dia lah. Ni dah data senjino duduk dapat ni siap. Hello gedul belakang tu ha. Nu gedul tempat patah taruh mutu tu. Dah. Ya budak ni, ya sampai tu nak wihak tua mai duduk. Hak tua mai duduk tak apa, budak tak hari duduk dah. Budak Star main Ultraman. Main Batman. Lari style terlupa, ya budak. Kau tua-tua mari duduk deh. Duduk dah tika penuh. Penuh. Duduk lening tik. Duduk situ deh. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penutung sekalian. Kita sedia maklum bahawa hijrah Rasulullah ni terkenal. Seluruh dunia umat Islam di dunia ni kena belaka, reti belaka, tahu belaka hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Saidina Umar lah orang letaknya bulan Muharram ni
sebagai tahun baru. Bilangnya tahun baru. Dikatakan tahun hijrah Rasulullah. Sebenarnya bukan Nabi itu hijrah pada bulan Muharram ini. Tak. Tapi dia letak patiting. Orang yang mengadu patiting ini Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dulu tak ada patiting dulu. Nak poso, nak gapo tengok anak bule. Masa dulu tengok anak bule. Dia tak ada patiting sepuang majlis. Sepuang itu tak ada. Ha, dulu nak ayat kata. Nah. Ha, Sayyidina Umar lah orang akan menekan. Nak ayat kata. Adanya patiting sampai ke hari ini. Maka bila Sayyidina Umar buat ni gapo namo? Iaitu dia letaknya bulan Muharram ni bulan satu. Bulan satu dalam Islam. Bulan Zulhijjah baru ni ialah bulan 12. Ha, sungtai pikau tong rap pimai. Lah ni kita duduk di tahun baru Islam ni. Maka dengan munasabah walaupun Nabi tak hijrah masa ni, tapi mengingati tahun baru ialah nak mengingati hijrah Rasulullah. Ha, hijrah Rasulullah. Karena apa hijrah Rasulullah ni besar? Karena hijrah Rasulullah lah membawa arti besar sekali. Perkembangan Islam mari daripada hijrah Rasulullah lah. Sebelum Nabi kita hijrah, maka Islam tika tu duduk di Mekah lagi. Ha, Nabi berdakwah di Mekah. Ha, Nabi berdakwah di Mekah tika tu. Nabi duduk tengah-tengah sibuk di dalam bawa agama. 13 tahun Nabi tak ada berhenti radu. Apa panggil tak pernah ada hak Rasulullah. Tak ada nak pakpon. Nabi kita nak ayat terbawa. Tubik rumah masuk rumah, tubik rumah masuk rumah, tubik rumah. Nabi kita duduk sarah kepada musyriki Mekah. Daripada sembah takung kepada sembah Allah. Ini kerja Rasul. Bukan Nabi Muhammad saja. Rasul semua lagu tu. Hak 25 ke, hak 313 ke. Semua lagu tu belakang Rasul. Mengajak manusia sembah Allah. Sebagaimana tu ada cerita dalam Quran, dalam suratul Nahli ayat 36. Hak mau baca saat ni. Hak mau baca saat ni. Tuhan kata gana dalam Quran. Walaqad ba'asna fi kulli ummati rasulah. Sesungguhnya kami bakit. Fi kulli ummatin. Di dalam tiap-tiap umat. Dalam umat mana? Manusia ada ketika mana? Masa mana? Tahun mana? Nak rakyat kata, Tuhan bakit rasulah. Walaqad ba'asna fi kulli ummati rasulah. Rasulah. Tuhan royak dah dia bakit Rasul. Maka Rasul inilah orang menyampaikan kebaikan kepada kita. Rasul inilah royak kata, dialah sebagai siapa apa hukum hakikat Allah Ta'ala wajib di atas kita. Suruh kita. Tidak kita nak tahu mana. Tidak kita nak tahu mana. Rasul ni orang bawa ni. Sebab tu dikatakan Rasul. Rasul-Rasul ni penyampai. Orang hak tulus siapa? Ha, tulus siapa hak tu henok-nok? Rasul ni orang juroyak kita. Ha, tu ni ayat. Maka khijur Rasul ni tu heroyak dalam Quran ni apa nama? Ani'budullaha wajtanibut tagut. Dua poin, dua unsur. Dua kalau besar-besar. Apa nama khijur Rasul? Tuhan kata, Ani'budullah. Ajak orang semua Allah. Itu bahasa Nayu ngeleh. Bukan Nayu Kelate tu. Nayu ngeleh. Haa tu. Khijar Rasulnya. Ajak orang semua Allah. Sebab tu Nabi kita. Ajak ketika tu musyrikin Mekah. Semua sembah tokong belakang di Mekah ketika tu. Kau tepi Baitillah tu nak rakyat kata keliling Baitillah. 360 ekor tokong. Duk keliling Baitillah tu tokong saja 300 ekor lebih. 360 ekor. Maka dengan usaha Nabi Muhammad ni lah. Dengan usaha Rasul dikatakan Nabi Muhammad. Yang nama Muhammad bin Abdullah tu lah. Dia duk usaha. Berdakwah. Mengajakkan orang ketika tu. Sembah Allah. Apa panggil duk bina akidah.
Duk bina akidah. Tukar akidah daripada sembah tak kong sembah Allah. Sebab tu Quran turun macam-macam ketika tu Nabi kata. Quran turun ke Nabi kita. Di antara Quran tu kata, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, su'budu rabbakum, sembahlah kamu akan Tuhan kamu. Allazi khalaqakum, Tuhan yang menjadikan kamu. Tuhan yang menjadikan akan kamu. Ha tu ayat hak Tuhan royak, ayat hak Tuhan seru. Eh manusia sembah Allah. Nabi kita dah ajak sembah Allah, sembah Allah. Ha tu permulaan Nabi kita. Bila Nabi bermula? Umur dia 40 baru mula jadi rasul. Sebelum pada tu jadi orang tamada. Jadi orang tamada, tamada, pracacun tamada. Tak dikatakan rasul lagi. Bila umur 40 telah Tuhan letak Nabi kita tangkan jadi rasul. Macam mana kata jadi rasul? Turunlah wahyu yang pertama, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sekat tu. Iqra sampai sekat tu mula-mula. Tu Nabi kita terima wahyu yang pertama. Itulah dalil bahawa Allah Taala dah letak Nabi kita jadi rasul dah. Ha tu. Lepas daripada tu tu tak ada apalah. Lepas tu turun ayat Quran pula, turun ayat Quran pula, turun, turun, tak ada berhenti gaduh. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir. Turun ayat Quran macam-macam. Ha fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Ayat Quran turun ke atas Nabi kita dalam berdakwah. Berapa lama Nabi kita dah ajak manusia sembah Allah? 10 tahun di Mekah. 10 tahun luan-luan tak ada kerja gapo. Tak ada kerja gapo-gapo. Semaya pun dak, puasa pun dak, sedekah pun dak, haji pun dak. Dak belaka-laka, tak ada hukum hakal lagi permulaan. Lama mana tu duk main lagu tu tu 10 tahun poci-poci weh. 10 tahun. Tak ada gapo sekarang. Siapa dia mati lepas tu, siapa dia mati ketika tu, syurga, 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 syurga. Haning nak ayat tu. Kalau kita ada celah tu, kena mati ketika tu, tak ada gapo. Oh, menimba sama kita masuk syurga. Ha, tapi tak ada roh, yang beranak lah ni. Ha, kita lah. Hatu nak ayat 10 tahun. 10 tahun Nabi duk uka orang wismah Allah. Iaitu Nabi masuk sarah ke rumah-ke rumah. Ajak orang semua Allah. Bila orang ni faham oleh dah. Dia mengucap. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sorang boleh dia. Masuk rumah ni pula. Kecek, kecek, royak, royak, sarah, sarah faham. Hah mengucap pula. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pah wak gapo lepas mengucap. Tak ada wak gapo sekarang. Semaya pun tak, puasa pun tak, haji pun tak. Tu. Apa panggil tukar ugamu. Ha, tukar ugamu yo. Tak ada gapo lagi. Nak boleh ke ada semaya. Tahun yang ke sebelah. Ah, tahu je sebelah. Mana? Nabi naik Isra Mikraj turun tu baru semaya. Semaya so klik 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 semaya. Puasa dak lagi, haji dak lagi, sedekah zakat budak berlaku lagi. Bagi saka budak dak berlaku lagi. Tu noyak kata, permula 10 tahun Nabi dak usah saja. Masuk rumah tu baik rumah, masuk rumah tu baik rumah, masuk rumah tu baik rumah. Tiga tahun mula-mula Nabi susuk. Tiga tahun mula-mula Nabi susuk. Susuk kan? Susuk tak royak ke Abu Jahal tak. Tersiwi ni menampak kata dia berdakwah. Dia ajak orang masuk Islam. Bo masuk tahun yang keempat tu lah. Tuhan turun. Ayat suruh Nabi kita tak suruh susuk lah Muhammad padahal susuk. Ha, berteruh terai lah. Tak suruh susuk lah Muhammad. Ha, tiga tahun dah. Masuk tahun yang keempat tu ayat Quran fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin.
Nabi pun tak ada susu dah lah. Lahir-lahir, giroyak orang tu, ajak orang ni masuk Islam. Kita ni kena sembah Allah. Tali sembah tokong. Tokong tak ada buat gapo kita. Tak ada dia ni ayat tu. Ha, tokong ni ayat kita, kita ni tak, dia tak ada ui gapo kita. Duit pun tak ada bui. Nasi pun tak. Tak ada buat gapo dia. Cokoh raku. Ha, Nabi hidup sarah, 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 sarah. Orang pun kau masuk, kau masuk, kau masuk. Tapi ni ayat tu payah. 10 tahun ni ayat tu payah. Ni tahun mula-mula baru boleh 40 orang. Ni tahun berdakwah Nabi kita boleh 40 orang. Allah Allah, tapi hengok pada Nabi Nuh. Nabi Nuh ni ayat kata berdakwah saja Nabi Nuh. Nah, berdakwah saja Nabi Nuh ni ayat tu. 950 tahun moci-moci weh. Nabi Nuh dia berdakwah. Dia ajak kaum dia masa Nabi Nuh dulu-dulu. 950 tahun duk dakwah. Nabi Nuh. Berapa orang masuk Islam ikut Nabi Nuh, turut Nabi Nuh berapa orang? 84 orang. Tu ya. 950 tahun, dekat 1000 tahun. Allah. Kita umur 100 tak sampai. Datang dia berdakwah 900 tahun lebih. 900 tahun, 950 tahun. Kurang 50 tahun, 1000 tahun. Boleh 84 orang. La ilaha illallah, hati batu sungguh. Tak berubah sungguh kaum Nabi Nuh. Kerah, kerah, kerah. Bawa kerah tu Nabi Nuh tak kena sobat dah. Aku tak kena sarah dah, puan ni kerah perut sungguh. Itulah Nabi Nuh dia minta doa. Dia minta doa, wi mampuh habis. Itu Nabi Nuh. Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Tu Nabi Nuh doa dalam Quran dia ayat. Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Eh ya Allah, mu jangan tinggallah orang tak beriman padaku ni, orang kafir ni ya Allah. Mu mampuh perabih ya Allah. Dayyara wala sebuah rumah pun mu jangan tinggal. Tengok Nabi Nuh. Mu jangan tinggal wala sebuah rumah pun mampuh habis. Sebab tu mampuh habiliting. Hak selamatnya hak naik kapal Nabi Nuh tu. 84 orang, setengah riwayat tu 83 orang. Siapa bining Nabi Nuh pun tak turut juga mampuh dalam kapal. Anak nak jatuh Nabi Nuh seorang tu pun tu juga tak turut Nabi Nuh. Matilah kapal terselar. Mayak tu terlapung, 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 terlapung. Ni orang nak bos selar bukit. Ni bukan bos tamadah. Kita hari ni boh lah, waktu hari buka ya. Nabi Nuh jangan boh, nak selai bukit. Lagi mana orang tak mati, air dia naik berak, 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 berak. Nabi Nuh juga panggil anak dia. Kenapa anak dia dia naik ke bukit eh? Dua hari ni kapal dia dia buat bukit. Kenapa anak dia dia kapal bukit? Ya bunai yarka ma'ana. Eh, hawa mari naik kapal dengan ayah ni, orang ramai-ramai ni. Tu Nabi Nuh dia panggil. Ya bunai yarkam ma'ana. Ha tu no, ya dia panggil anak Nabi, Nabi Nuh panggil anak dia. Dia kesian anak dia. Oh, sejuk ceruk-ceruk tu air hujan tak ada putih gaduh. Duduk dalam hujan ceruk-ceruk ceruk-ceruk tu. Ha pas nak pergi lagu mana orang ada kena hujan no, ya tu. Mahai malam-malam, mahai minggu-minggu dah. Hujan tak ada putih gaduh ceruk-ceruk ceruk-ceruk gurai gurai gurai. Ai konai konai konai. Dia pun naik okey. Allahu Akbar. Ya kak, ya goyak pula ke Nabi Nuh. Ha, ya goyak. Ha, ya kata gini ke Nabi Nuh, anak dia tu. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' tu dia goyak dalam Quran tu. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' takpelah ayah hawa nak khabak bukit. Tu, dia kata ke ayah dia. Tak apa ayah, tak apa ayah, tak apa ayah. Tak sini naik kapal, tak sini naik. Apa hawa nak khabar bukit? Ya'simuni minal ma'. Nanti hawa ni lepas daripada air lah. Tengok anak Nabi ni. Hmm. Duk serta ya. Sepak dia omok. Gum. Gum. Nampak gini, supa lauk belakang. Rumah orang tergelar habis. Supa lauk habis pocok-pocok getah ni habis licik. Selepas pocok getah nak pergi ke mana? Ha, noya tu. Semua dia apa gom.
setaklah wahala bainahumal mauj, maka beceklah Nabi Nuh dengan anak dia oleh ombak. Ombak tu sepak tak ni tu perahu dia, kapal dia kotubik dia di bukit, anak dia terletak tak ada dah Nabi Nuh nak tolong anak dia. Ning anak dia seorang yang nak jatuh mapuh dalam kapi. Nabi Nuh teriak pasal panjang kisah dia dia belah Nabi Nuh. Ya orang tua. Oh, nak ayat kata. Haning kadang nak ayat berdakwah. Karena tu hero ayat atau rasul-rasul ni kerja dia nya ani'budullaha wajtanibut tagut. Ajak orang sembah Allah. Wajtanibut tagut. Menjauhkan orang dari kejahatan. Ha tu, ayat Quran ada ayat. Hijau Rasul dua perkara. Satunya ajak orang sembah Allah, larang orang buat jahat. Ha ni dasar Islam. Kalau orang kata oh, Islam ni karuk eh. Dah. Hidup karuk tu orang. Orang nafsu dia, Islam tak karuk. Ni dasar dia ni, kena baca ayat ni. Walaqad ba'asna fi kulli ummati rasulah. Ani'budullaha wajtanibut tagut. Kijo Rasul, ani'budullah, ajak orang semua Allah. Sebab tu Nabi kita ajak orang aja. Sebab juga hari ni jemaah dakwah. Jemaah dakwah tabligh, kita tengok deh. Petai-petai yang geja dah. Ya turun gah. Jujur buat dia puan nak sekati dah. Pergi siapa dapat tangguh, assalamualaikum. Assalamualaikum. Tatuk tuai tu buat jelu busak. Tak ada pakai baju ni. Waalaikumsalam. Ada gabah eh? Malam ni insyaAllah pakai pergi semaya sejik belakang ni. Ambo mari dah lepas 15 orang tu duduk sejik belakang dah. Nak ajak bocik-bocik kita pergi semaya sejik ramai-ramai. Ambo mari ni. Hatugah. Ya ajak orang sembah Allah. Hatugah. Tapi Nabi dulu ya berdakwah orang kafir. Orang tak beriman asal. Dia semua tak kong. Hari ni kita dah berdakwah, dah ajak orang tak pergi sejik. Kenapa tak pergi sejik? Oh, maklumlah. Hari ni kita tengok orang tak sayang kau ugamu. Tak sayang kau ugamu kita hari ni. Tak ada. Kenapa tak hari kita tak sayang? Orang kita saya sejik lagi pada semaya. Sabi orang buat sejik tak ada mari juga. Dia buat saja, dia bucak molek. Tapi tak mari dia. Hari nak ya. Oh, dia punya semaya lah. Dia main lapai orang tu lah. Dia main lapai orang hak lelah tu. Hak nyawa kering. Hak sehat tak mari. Tidak. Hari ni ayat kita hari ni tak ada berasa saya dengan ugamu. Sungguh dah ambo kata. Hari ni ayat moci-moci. Ni ayat. Bapa boleh ada gitu eh? Karena kita boleh dengan peri. Kita boleh dengan peri tak berasa saya, ikutlah gapo namo. Sud di gapo? Sud di hubi itik orang wui peri. Tak saya, dia naik ke situ. Dia mahu tak habis itik, kamu uwi gitu, suruh rebuh, aku tak nak rebuh tak, duduk naik itu. Kena pucuk dah lah ni. Oh, sebab tangga tu nak ayat tak saya. Winyo, dia mahu winyo, dua butir kulit lagi. Nyo kulit hidup lagi, lah ni tumbuh dah. Hanya ayat. Yo perangat orang kita, dia boleh peri, dia tak saya. Nabi dia saya, para sahabat dia saya. Pasal dia nak boleh Islam, dia perih. Dia perih. Kacang. Nak ayat tu ajak orang. Siapa Abu Jahal nak semelih tekak. Siapa Abu Jahal sorak nak bunuh Rasulullah. Sebelum hijrah. Bahkan hijrah dengan sebab itulah Nabi kita. Karena Abu Jahal sudah pemusyarak di Darun Nuduah. Di sepajai dia. Peracumjai di sepajai dia namun Darun Nuduah. Putusai kata Muhammad tak boleh taruh dah kita. Kita semelih lah. Kita hilang dah. Kita bunuh Muhammad. Tu Nabi kita hijrah tu.
Jibril mai royak ke Nabi kita, Tuhan dah izin kepadamu Muhammad berhijrah. Kerana Abu Jahal baru sudah sorak panah-panah sana. Kata, dia nak bunuhmu. Putusan dalam sorak nak bunuhmu Muhammad. Ha, Tuhan izin kepadamu Muhammad. Tu Nabi kita hijrah dengan Abu Bakar. Hani no ya? Jadi susahnya Rasulullah nak ada agama Islam. Karena agama Islam ni agama Allah. Agama Allah. Kita hari ni semacik hak Allah. Tu dikatakan hamba Allah umat Muhammad. Kita-kita ni. Nabi Muhammad pun sepatu juga. Berpegang dengan agama Allah juga. Sabik agama Islam duk mana je tak lisuh. Marilah orang nak hapus cara mana yang tak lisuh Islam. Pasal tu hai jago kerana agama dia. Ha tu, agama dia. Sebab tu dia tak lisuh. Islam dia tak duduk bawah, dia duduk tinggi. Nabi kata, Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Al-Islam ya'lu, Islam ni tinggi. Wa la yu'la alaih. Tak ada agama lain lebih tinggi daripada Islam. Hatu Nabi royak siap-siap dah. Tapi Islam dia tinggi. Dia duduk mana-mana dia tinggi Islam. Tapi duduk mana pun orang deki dengan Islam. Orang sairai dengan Islam. Dia royak orang Yahudi, dia suka kata Islam ni ngaruk, Islam ni jahat. Islam ni, apa panggil pengganas. Dia coteng nak ayat tu, nak wi orang beci ke Islam. Nak wi orang beci ke Islam. Dia coteng wi jadi cema Islam. Ha ni nak ayat tu. Padahal Islam ni agama molek, agama molek. Tengok dasar dia sana ni. Ajak orang sembah Allah, lari orang buat jahat. Pak agama mana? Ha agama mana? Dah agama mana? Ha ni nak ayat kata agama Islam. Ha tu. Jabi jalan eh. Ting jalan tu. Pakat bubuh weh. Kalau tak ada duit pun beritahu. Dah. Ambo kena beradu ustaz. Dah kutip duit kena beradu. Kecek pun peri-peri. Dia pun tak ada tengok ke ambo. Tak ada perhati. Dia pun tengok ke ting. Pakat paling tengok ting laku. Ni muju anak lembu tak lalu kau ni. Kan anak lembu tak lalu. Ni tengok anak lembu. Berjalan-jalan ting tu weh. Bubuh. Kena berapa ting ya kita ni? Tu. Kau ni katik ni. Kau sebelah ni lihat kereta ni. Wak ting main ke kereta ni. Wak beledi tak apa. Tu. Nampak buah dia makan teko. Dia buah yang nampak. Nampak dia buah. Nampak dia buah. Sedap nampak buah. Pak royak bini kata nak mari dengar ceramah. Dia bau. Dia buah. Dia ikut teko. Dia royak belakon. Kecek habis seluruh dunia. Tahu habis pakai Amerika pun tahu. Tu perangai Melayu asal tu. Jalan dah. Kau tu kau siya duk berjajah dulu tu. Tak mustahil siya berjajah kerana Melayu tak erti. Tidak. Melayu tak kemah lagu tu. Tak kemah. Pada kata siya berjajah siya. Kau kita tak erti. Tu. Jalan weh. Boh. Tak kena tunggu ting tu halau belakang. Lepas. Weh jalan sendiri, peruk. Kau nyucur tu kena tengok sikit. Takut weh 20 ambil 80. Tak boleh kira. Lepas tu tengok atik hobus keleng ke anak batu. Ya tak ada buat duit. Ambil anak batu, berkrep. Kata hobus keleng. Apa cuah kare tengoklah anak batu saja. Tak boh takut dia mata kedekuk boh. Debuh merah-merah sikit. Yang dah hijau muda. Hijau muda tak ada muka lain. Jisibat. Tu. Gagal bokek bela-bela dah. Hala ting pup dah cepat sikit. Nak sambung ni. Tu batu bit kau tembok tu. Kau tembok beramah tu.
Pakai khairat oi khairat. Bukan we kata email ni. Nah, bukan we kata email dak. Ha tu. Ha khotobuh lagi tu lama-lamalah lama-lamalah. Pasal dia boleh gelak ni. Lamba pun nampak gedak tau. Pak Ambo ni pecah dan celak pun tak boleh. Kacanya bubuk pelitur. Allahu Akbar. Tak gerah lah. Ni ngeleh ni, ngeleh. Belah bunyi ni. Ngeleh, ngeleh. Haa tu bubuk ni. InsyaAllah lama-lama, lama-lama. Ah, habis dah deh. Tak ada dah. Hujung-hujung dah. Ah, baik. Ibu-ibu, ayah-ayah. Kita tengok. Kita telitikan sejarah Rasulullah. Pada permulaan ayat Nabi kita ni, sulit sekali nak dapat ugamo, nak sebar ugamo, nak meluahkan ugamo. Banyak penetah-penetah. Banyak penghalai-penghalai Rasulullah dulu. Bukan mudah. Bukan mudah Nabi kita. Dah wak nyanyo dek mo somo. Dah Nabi kita. Nabi kita teko duk Mekah dulu. Nabi duk sujud dekat Baitillah. Mari dia orang musyrikin Mekah nama Uqbah bin Abi Mu'aid. Ah tu. Uqbah bin Abi Mu'aid sani gapo nama? Dia capok belulai utuh ke atas Nabi kita sekali dengan tait-tait, sekali dengan acting-acting, sekali dengan darah-darah. Tengok. Habis Nabi kita. Tengok orang hina ke Nabi kita. Orang buat huduh ke Nabi kita. Tapi Nabi kita sobar, sobar, sobar. Sebab itulah kita hijau ugamo ni kena sobar sekali. Sobar ni sebagai asas. Di dalam dalam pendirian kita, menegakkan ugamo, menegakkan syariat Islam. Haduh kena sobar sekali. Kalau tak sobar, kalau orang tak sobar, orang pengoh-pengoh tak boleh hijau benda-benda ugamo. Karena benda ugamo ni apa panggil dah semula jadi dah. Tobiat dah manusia ni. Dia suka galak, dia suka letak nak ya tu. Orang suka menetek bila orang hijau ugamo. Bukan kata orang asing saja, orang Nayu kita sebab tu juga. Orang Nayu kita. Bila kita hijau ugamu, nak menegakkan ugamu, ada lalu. Ada lalu, mung kata gitu, ku kata gini, mung kata tak molek. Kalau harap dia, apa? Haning nak ayat tu, perangah orang. Perangah manusia. Nah, orang saya kata, duit macam. Lagu tu lah. Tobiat manusia. Sebab tu Nabi bawa ugamu ni, susah. Sebab tu Nabi dia saya. Nabi saya lah ugamo Islam tak ada dah. Nabi do ya tu pakom, pakom sobak pakak pakom, pakom laku. Ha, pakak heret, pakak bibik. Pakak sokong. Ha, pakak wi subenge, subenge. Bui kamlancai. No ya tu. Nabi kita dulu. Siapa dia besar sekali kamlancai? Yaitu si Nabi apa ni? Isteri Nabi kita Khadijah binti Khuwailid. Bini dia sendiri tu. Bila Nabi berdakwah, Khadijah tu wi kam lancai no ayat tu. Wi kam lancai kepada Nabi kita. Ha, wi semangat. Hani no ayat tu orang hijau agama ni bukan mudah. Orang hijau agama bukan mudah. Sebab tu Nabi dan para-para sahabat dia amat-amat tibna agama. Sebab tu tika Nabi kita duduk di Madinah. Bila dengar bel, bila Bilal ibnu Rabah dia ber di atas menara Masjid Madinah tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang di Madinah pakak. Pakak tinggal kedah-kedah. Tak katuk itu. Tinggal gitu ya. Pakak yuhu. Di sejik. Semaya jemaah sepuluh dengan jemaah. Semaya jemaah sepuluh dengan semaya hari raya. Ramalah manusia. Bapa tu gitu tu. Kerana demo saya boleh ugamu. Mujurlah Nabi Muhammad bawa mari. Sobat hak jadi kafir mula-mula mengucap masuk Islam.
Dulu seru Nabi. Dulu duk meteng nak bunuh Nabi. Tapi akhir sekali bila mengucap masuk Islam, dialah yang paling kasaya kepada Nabi. Dia jadi orang yang paling sayang sekali kepada Nabi. Dulu dia menentang Nabi, nak bunuh Nabi. Bahkan berkali-kali duk asuh pedai tunggu jalan nak bunuh Nabi Muhammad. Tapi akhir sekali dia masuk Islam, dialah orang yang paling kasih kepada Rasulullah. Hari ni ayat tu pada Rasulullah dulu. Ni ibu-ibu nak ayat tu. Nak royak nilai Islam pada permulaan Nabi bawa mud payah. Sebab tu para-para sahabat bila dengar semaya penuh, bila dengar sudah semaya Nabi sarah, tak tubik sore habuk dengar Nabi duk baca atas mimbar tu. Nabi baca ayat Quran, Nabi tafsirkan ayat-ayat tu kepada para-para sahabat. Ada siapa dia tubik dengar masuk rapat. Bila Nabi royak masuk rapat sampai lutut Nabi ni ayat tu. Kita dah jauh-jauh. Dengar sudah jauh-jauh tu. Ha, curi-curi dengar. Tak ada nak dengar mana hari kita. Ha, tu beza kita. Ha, tu orang bang pula pun. Allah. Ha. Kau jauh tak nak kecek dah. Tak hari dulu kita sejik. Kau dekat tu tak mari juga. Lima beranak mari sore. Mari pun kau nak mati. Kau nak mati tu mari. Oh, dia kata kena cek pun mari. Cek nak mati dah. Medak lagi. Ah, cuba tengok hari hari ni. Sebab tu sejik payah. Ah, kalau tengok sejik dengan sejik Rasulullah, aduh, benar sejik ngeleh. Jangan je ngeleh. Nabi tak ada batas tamah ya. Nabi pakat dengan sahabat-sahabat piku batas tamah susu. Lepas tu ambil pelepah tamah, hok kering-kering, wah tak letak di atas. Semaya atas pasir mozek tak ada. Sujud di atas pasir dulu no ayat kata Nabi kita. Hanin sejik Nabi. Tapi ramalah pakat semaya. Kerana-kerana kok? Kerana dia payah. Nak boleh agama Islam ni satu mujur besar. Kemujurai besar. Tu no ayat kata. Sebab tu dia kasih saya. Kita di hari ni kerana boleh Islam peri. Tidak. Kita ni boleh Islam peri. Tok Che kita dulu gitu dia mengucap tekoh raja petani mula-mula masuk Islam. Islam mari di Sumatera. Islam mari daripada Perancis Yemen. Mari siapa ketani raja petani masuk Islam Tok Che kita buat kat masuk dulu. Kita ni celek-celek dalam hidayah dah. Kita ni celek-celek dalam cerah dah. Kita ni celek-celek dalam Islam dah. Sebab tu kita boleh free tak saya. Bila tak saya tak ada lah. Berasa nak pergi dia. Pergi macam tak sih pun tak apa. Sebab tu lah kapung banyak mana tak semaya. Lah kapung banyak mana tak semaya tak cukup. Semaya ngorik dengan isa saja subuh dah. Asar dah zuhur dah. Banyak mana semaya tak cukup lima waktu. Banyak mana. Han itu be'ah manusia dia boleh free. Dia boleh free. Kita nampak nyata kata dia boleh free dia tak saya. Supaya anak learning lah. Anak learning bila pak mati, mak mati, dia makan sako kebuntah. Dulu cik dia nak beli 10 rai dengan kawin, dengan mak dia. Kecing kuning. Katai batai kayu. Nebeng kapok belitung. Jamai dulu tak ada, ingin gaji tak ada. Tai kapok belitung besar tu kelepop. Kelepop. Kelepop noya tu tebal cerai nak boleh 10 rai pun. Bila terbalik dah lah nak kata pula. Gaji tarik tu ngamik dia kereh 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 wak nasi gila sukrok. Tak tanya nak lagi. Baru dok merung je baru. Baru dok merung baru dok kata batai kayu. Pas jamai kayu dulu kayu tak laku sepuluh ni. Oh kalau dulu kayu laku sepuluh ni kayu dengan batai kayu tu gitu. Kerana learning lah. Kita duduk lep nep, sesak lep tih, buat ambil. Bish. Hmm, tak pakai rating lah yang terjual. Dulu tak ada besar-besar perut lembu. Besar-besar ring kereta, besar-besar ring mutuk. Puh kayu jamai dulu nak ayak, nak buat 10 rai pun. Tu kecing kuning. Habislah. Duk apa ni, duk sukung-sukung-sukung, pakai duk bakar. Tak ada sungkrok. Lepas tu baru tanik anak, tanik anak. Nak boleh kau tujuh tahun, nak boleh matang tegak Allahu Akbar. Sabik cik kita nak mati ya besar, mak.
Mak nyangi jual lah kebun tu deh, mak. Cik Sam namna, mak. Cik dulu ingat nak boleh banyak tu, mak. Oh, ngamek munggok, kecing kuning, mak. Oh, susah, mak. Jangan jual lah, mak tahu ke anak pula. Mak mati tahu ke anak pula. Jangan dijual, jangan dijual. Jangan pergi tangi orang lah, cik ni. Pesan cik dia tu kau lelah dah. Bah cik dia tak ada, 8 bulan pun jual perak takut. Jual perak takut. Luar kena, ia boleh beri, ia boleh beri. Ia boleh ketah saja, iaitu gerai, gerai, gerai. Ha, sampai tu dia tak sayang. Hatu dia antara nak, ya. Sebab tu juga tu hewi ni, mata peri. Telinga peri. Kaki peri. Mulut peri. Hidung peri. Ha, ni peri lah kau. Sebab tu kita tak padu, tak padu, tak padu, tak padu. Ha, padahal kalau tengok tu padai dah kita. Tak buat maksiat dah kita tu hewi peri. Cuba kena wik asurah. Tuhan kata boleh kuih tangan dua putung asurah lah. Tak ada banyak, 3,000 sebulan. Kaki 4,000. Tangan 3,000. Lepas tu telinga, hidung, mata ni 1,500. Tak apa dah, tak apa je. Tiap-tiap bulan, tiap-tiap bulan sama udah hidup. Ha, tu baru dia cara sungguh. Ha, dia cara sungguh lah. Ha, dia cara sungguh. Ni tak ada tu hewi peri. Tak ada saya dah. Tapi tu hewi kepala, tu hewi muka je tak sujud ke tu hewi. Tu hewi mata tak tengok benda sebenar. Tu hewi telinga tak dengar benda sebenar. Tu hewi kaki tak ada jalan ke ngaji benda sebenar. Ha, tengok. Hatu nak ayak, guna tak betul tu hewi dengan tu hewi nak. Dengan tu hewi tu, tu hewi suruh buat tu, dia tak buat tak betul. Baik kau lain perak takut. Orang duk baik, dia telinga dia tak dengar mana baik perak. Oh, 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 perak. Kita pergi perak, dia perak dah. Dia tak dengar baik, tak dengar apa-apa. Speaker 3 butir dah. Hmm, nyata-nyata dah. Ha, kaki dia tak butuh perak takut lagi. Ha, cuba tengok. Guna. Pasal apa tu? Pasal dia boleh free. Pasal dia boleh free. Cuba tengok kereta Toyota yang baru beli. Paidai. Paidai. Saya dah. Oh, janganlah. Dia nak buat hayat jalan dia pergi tengok dah. Hayat jalan ke kepala kereta dia. No, jauh ke dia. Nyok, nyok, jalan, jalan. Ada apa? Anak cerdang. Dia pergi tengok. Oh, tak ada nak hayat kepala dah ni. Dia serta ibu nak telur. Oh, dia ngeri, nampak bulu berdiri. Bapa dah habak. Kiyau, kiyau, krom. Tata kata, mana taning. Serta bunyi-bunyi, bop, bop. Yow, yow. Ha, pekak dah. Gana, ya saya kereta dia kerana ya surah. Ya surah. Eh tak? Ya bukan boleh pergi dah kereta tu. Haning tu baik orang nak ya. Bila ya susah, bila ya payah, ya saya dah. Ha, tu nak ya tu. Ah, tu dah ayat tu. Di makian juga orang bini. Orang bini. Cuba boleh hak peri. Mula nak cerah lalu. Mula nak cerah lalu lah. Sikit-sikit nak cerah, sikit nak cerah. Cuba tahu berapa belanja? 350. 305? Oh, oh sampai kawai dangit. Tak kawai tak cerah apa-apa dah. Gana tak cerah? Oh, nak bini yang kedua ambil duit mana pun tak. Hmm, orang 300 lebih dah. Haa, tidak. Hatu nak ayak tu be'ah manusia. Sebab tu kita tak sayang agama kita. Tak jaga. Masa Rasulullah bila Bilal Ibn Rabah dia ber. Semaya jemaah sepuluh dengan jemaah dah. Hodok di kedai-kedai tinggal tak ada katuk dah. Orang tak berani nak curi kerak tangi. Kerak tangi nak ayak tu. Tu nak ayak. Tinggal, 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 tinggal. Tak berani orang tu. Tengok tu kedai ni tak ada ambil curi pun tak ada. Tak berani, tak berani, tak berani. Ha tu nak ayat masa Rasulullah. Semaya jemaah ni kak, wih, ha. Luar kena kak nak boleh tu susah. Susah setara mana nak ayat tu? Nabi hidup di Madinah 8 tahun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tahun ni tahun kena catat tes sejarah. 83 kali peperangan. 83 kali perang. 8 tahun hidup di Madinah. Ha, cuba tengok. Orang nak pelisuhkan Islam. Orang nak perabihkan Islam. Orang nak mati Rasulullah. Sebab tu Islam ni susah royak tu. Ha tu nak bawa Islam sampai kita ni.
Masa tu nak ada di mana 8 tahun 83 kali peperangi. Hak Nabi masuk perang sendiri cabut pedai paing 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 27 kali Nabi masuk perang dalam medan perang. Hani nak ya. Kita dah darah setitik pun dak. Nabi lah para-para sahabat gugur di medan perang sekor dengan kita tebal mata pisau dah. Yak berguling agak kena bunuh. Kena pedai musyriki Mekah bunuh para-para sahabat. Gugur di medan peperangan para-para syuhada di masa Rasulullah. Hani susah. Sebab tu demo saya, kita boleh beri. Habis itu kita letak halak balak gitu tak demi dia. Sebab itu tak suka wak maksiat, tak mikir kita. Bawa kaya sikit mula nak joli lalu. Minta we ada dia mula jadi lalu. Dulu kau sesak apa selimut lanya kasih dingin rumah kita ya. Alah ni hawa ya kaya bangi toke siap. Kekeh hajai, kekeh hajai, kekeh hajai. Betul kena? Budak dah hajai. Ah, tengok. Lain dah. Ah, tak ada hajai dah. Tu nak ayat tahu kita. Berkaya sikit ya. Lupa, tu lupa dah. Nak buat joli dah. Nak karut dah. Ni yang panggil orang tak sayang kepada agama. Sebab tu hari ni kita tengok banyak orang buat maksiat. Orang buat maksiat ni banyak hari ni. Tak kena berkecek dah hari ni nak ayat tahu. Maksiat ni melanda. Hari ni ramai, 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 ramai. Tapi maksiat hari ni orang tak nampak. Duduk dalam kain belaka. Duduk selimut dalam kain tak nampak. Dulu kita nampak, dulu maksiat. Wairung gena tino nampak tu. Buka. Betulah. Gena budak tino tu. Sana nampak lima buah mutua ni. Rau, 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 rau. Lagi mana ni? Kita tengok duduk pacu. Ah, duduk nyadar di batu, duduk depek. Dua orang tu lah. Noya tu dulu noya hari nampak, dah ni tak nampak dah. Bapa tak nampak hari ni, dia ada kereta. Fatina gicak mutu dia ni fak mutu 10 kok sehari. Naik dah kereta jatuh perak takut. Gi turun di risok dia mengai mak kau laki bini dak. Tino tino jatuh wagi. Pada banyak anu tak kira 3 hari ke 5 hari ke tak kira dah. Tak ada klik tino pun tak mutu dia ni. Koyak kemek dia nak gimo saing dalam seminggu. Kau jatuh pun koyak ke bini kata peracung. Racun cah. Bini pun tak apalah. Weh dia tegur. Ha, aku gosok baju marai lagi dah. Hmm, pak cuk dia tenang 3 hari. Hmm, dia tak ada apa klik. Apa kena tina perak takut. Ha, oh, papa 3 hari tak ada kecek klik. Kenyi dah lah. Oh, dah wo. Ha, oh, sore sama sore duduk dia risau. Ikut mu nak wak lah. Mu nak gantung ke, mu nak heret ke. Ikut mu lah. Haning mak siap di hari ni nak ayak tu. Haning nak ayak suasana di hari ni. Sebab itu kita tahun hijrah ni kita nak buat lagu mana kita nak ubahkan sikap kita. Pakat-pakat cari jalan untuk nak ubahkan sikap kehidupan kita. Nak ubah ke mana? Nak ubah menjadi terlebih baik. Walau hari ni baik dah. Hari ni baik dah. Tetapi kita nak cari jalan lebih baik. Nak wui lebih baik lagi. Nak wui lebih baik lagi. Hari ni kita nak ngatik dah. Kita nak ngatik banyak sikit pada hari ni. Hari ni kita selawat Nabi dah. Kita nak selawat banyak sikit pada hari ni. Hari ni kita cari jalan untuk nak tingkatkan amal ibadat kita. Tak ada dah. Pasal apa? Pasal kita ni orang Islam nak jumpa dengan mati. Nak jumpa dengan mati. Tak lama dah kita. Kita hidup dunia ni bukan tempat kesudahan dah ibu-ibu ayah-ayah. Kita ni sama tara benar-benar. Orang siapa panggil kita camkat, camkat tisut lei. Ayuk kita ni camkat, camkat tak ada dah. 50 pai, 60 pai, 70 jari-jari, 80 jari benar. Ni nak ayat hari ni. Nabi kata umur umatku di antara 60 ke 70. Kau tengok hari ni. Ha, tengok hari ni nak ayat tu. Hari ni nak ayat tu cuba tengok. 50 pergi, 60 pergi banyak. Pakat mati, pakat mati, pakat mati, pakat mati. Ya, tu nak ya, pakat mati, pakat mati. Ah, royak buat kedate jangan derah sangat. Dah lah tak dengar ceramah. Dia duk ceramah pula. Tak khabar-khabar buat dia tu. Aha, tu. Nah. Hatu nak royak tu. Ha, kita cari jalan lebih
lebih menekat lagi. Lonjok naik, lonjok naik. Kita tahu hamba ni duk ngatik dah apa wi 50 patah sehari-hari. Hari ni tu ada 70 patah. Tidak ke 100 patah kita. Pagi-pagi kita selawat dah apa 20-30 patah. Cuba siapa agak 100 patah selawat Nabi. Hani nak cari alat ni. Kenapa agak tahun baru ni kesok dah umur kita. Kalau 50 jadi 51 dah kita. Kalau 40 jadi 41. Jadi kau hadap tua, hadap tua, hadap tua. Apa hadap tua? Hadap kau nak mati. Pak kalau tak nambah lagi tak agak, tak agak, tak agak kita. Ha, tak agak, tak agak, tak agak. Sebab tu kita hari ni kena mikir tahun hijrah ni kita nak hijrah juga keadaan hidup kita. Nak hijrah lagu mana? Nak hijrah bertambah baik. Apa ni kita ni hidup ni di lew tapi nak cari di kuah. Nak jadi di kuah. Lebih molek. Walaupun molek dah tapi nak jadi molek lagi. Hari kita nak cari ni. Hak ni hak penting sekali ni. Sebab tu kita duduk di dalam kampung ke apa ni, kita jadi comel, 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 comel. Jangan balah, jangan balah, jangan balah. Ha tu. Lepas tu tahu habislah pergi perangai tak molek. Perangai-perangai kita ni, orang duk beci kita dalam kampung buku gapo. Kita buailah tu tu tak sedo perolah. Tak sedo wedolah. Dia kata beci dia tu gak dayung ngepek lalah. Ha. Semua lu gorok eh. Ha bo bo ngepek, bo ngepek, bo ngepek. Ha tidak. Oh dia kata dia tu gak lah kapur. Oh rasa macam. Ya no, kalau hak orang agak sedap belako-lako. Surat gapo sedap, sedap hak dia lek. Nak ke dia lek lah hak dia. Kalau hak orang agak sedap lah pak 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 pak. Pa. Kata no, kedekau. Kada tahu tahu kedekut tu. Tahu kedekut tu. Apa yang orang tak kena gapo kita kena buai, 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 buai. Hari ni kita nak comel kita. Lebih-lebih lagi rezeki yang kita ada pakak-pakak makan lah. Pakak-pakak bagi makan. Mau ada pisang bagi kat aku hati, boleh suti dua aku nak sira ni. Mau ada nyo sedekah kat aku hati lah, suti dua aku nak nyayu ni. Jangan jual belakang. Ha ni. Cara kita nak duduk dalam masyarakat. Ha cara nak masuk dalam masyarakat. Nawi kita ni bukan boleh hidup belakang. Ha ni keadaan kita. Sebab tu imolek sekali. Lepas tu kita duduk dalam masyarakat ni, kita buatlah jasa we orang ingat. Buat jasa, tinggal jasa. Tinggal jasa supaya supaya orang ingat kita. Hani nak sekali ni. Nak sekali. Bila kita mati esok orang duk kenal lagi jasa kita. Orang duk ingat lagi jasa kita. Ini Nabi kata tanda-tanda ahli syurga. Nabi kata tanda-tanda ahli syurga. Lepas kita mati, orang dah sebut baik lagi kita. Ini Nabi kata, ini tanda ahli syurga. Kalau kita mati, dia mau duduk supah lagi. Ini Nabi kata, tanda-tanda ahli neraka. Ini ingat molek. Ingat molek. Karena Islam ni ajar kita tak ada cukup. Islam ni ajar kita cukup, cukup, cukup. Karena Al-Quran tu dia turun ke atas Nabi kita sebagai sebagai perlambagaan kita. Perunengi kita. Cara hidup kita, Al-Quran. Hatu, Al-Quran ni cara hidup kita. Nak tengok gapo katik, yang Tuhan kata, baca Al-Quran tengok. Hara di mana, halal di mana, baik di mana, buruk di mana, hidup lagu mana, semua. Semua tu Al-Quran royak dah. Ha, sebab tu dah nak royak kata, kita di hari ni kena muhasabah diri. Kena muhasabah diri. Tahun baru Islam kita kena insaf. Kita kena sedar dan ledor. Kena pakat khabar belaka. Di mana kekurangan kita di segi ibadat hari ini. Kita pakat tapung. Pakat tapung, pakat kuat. Karena tak banyak hari lagi kita nak hidup di jalan tanah. Sekali dengan cacing. Tak kepala kita dua butuh nesah. Ambo demo supalah. Ingat molek di hari tu hai ambil roh kita. Maka di hari itu kita akan berlepas. Di hari itu kita akan amla ciwit kerang sutai. Tinggallah kereta kita.
tinggallah bining kita, tinggallah kebun getah, kebun deria kita tinggal habis. Hak bersama kita hanya tiga lapis kain, kain putih saja. Tu nak yak selimut badan. Ha, selimut badan. Ha, tu nak yak tiga lapis tu ya. Gilah kita demo buku. Demo catung di kepala, demo catung di kaki. Demo tok kita kie siap lako dah. Demo akan wak turun kita ke lubang lehak. Turun kita ke lubang kubur. Letak kita duk patak tu. Demo senar-senar kepala kita, demo senar-senar tubuh kita, kita duduk rapat dengan tanah. Lalu tu demo tarik dengan cok gerung, 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 serta yang naik sapa sekat lutut. Gerung, 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 sapa ketah darat. Jadilah apa ni, long hubi ketela. Demo jijok, jijok pula, takut kita tu bangun semula. Oh, jijok pula. Tak sewi kita naik gelik dah. Ni nak yata hari akhir kita, ibu-ibu ayah-ayah nak yata. Sebab tu kita di hari ni, kena cari jalan lah. Ah, kena cari jalan. Nah, kena cari jalan, sedaya upaya. Supaya, supaya kita selamat dunia dan akhirat. Supaya kita selamat dunia dan akhirat. Kita kena apa? Kita kena insaf. Kita kena muhasabah diri kita. Nah, kita kena muhasabah diri kita. Kita kena muhasabah diri kita. Pasal apa? Pasal kita hidup ni buat sama tara ya. Ingat molek, bukan duduk lama kita. Kita duduk dunia ni sebentar sangat-sangat. Kalau berbanding dengan hidup di akhirat esok, kita tak sapa satu week nanti. Kita duduk dalam dunia ni tak sapa satu week nanti pun. Nak rakyat kata. Kerana apa? Kerana 1,000 tahun. 1,000 tahun di dunia ni sehari di akhirat. Sehari baru denung 1,000 tahun di dunia. Pak kita 100 tak sapa. 100 tahun tak sapa umur. Ni 50, 50. Ni 50 lebih nak mati dah. Pak kira nari akhirat berapa minit? Seminit pun tak sapa. Ni kita duduk dah dunia hari ni. Kita nak duduk dah. Kita duduk dah dunia. Kita duduk di akhirat. Lebih lama daripada kita hidup di dunia. Ingat molek. Tetapi kalau mu seni di akhirat. Mu bahagia siapa bila-bila. Tapi kalau mu seni di dunia. Belum tentu lagi nak seni di akhirat. Karena di akhirat ni jalan jauh-jauh. Sebab tu Imam Ghazali dia pesan kita ramai-ramai. Imam Ghazali dia pesan kita. Pesan lagu mana dia pesan kita nak kita khabar. Dia tanya dalam kitab dia. Imam Ghazali dia tanya dalam kitab dia. Pasal apa tu yang tak mati kita lagi lah ni? Tu Imam Ghazali. Dia tanya kita. Pasal apa tu yang tak mati kita hari ni? Ambil-ambil demo-demo ni. Sedangkan saing kita yang seumur dengan kita, berat aku mati dah. Saing kita yang ngaji ponok sekali dulu, berat dah. Saing kita yang ngaji sekolah dulu, berat lagi dah. Geno kita duk hidup lagi. Tu Imam Ghazali tanya kita. Pasal apa tu yang kera lagi kita, tak mati lagi. Sedangkan saing kita, orang sekapung dengan kita, saing kita yang ngaji sekolah sekali, ngaji ponok sekali, berat aku lagi dah. Lama berapa tahun dah yang mati. Learning pun hancur, lepas tu lab pun hancur dah berkali. Tapi kita duk suka lagi, duk hidup lagi kita. Pasal apa tu yang tak mati? Ning Imam Ghazali tanya kita. Ning Imam Ghazali tanya kita, ibu-ibu. Maka dia jawab, dia tanya, dia jawab. Dia kata, pasal tu yang tak mati kita lagi hari ni. Saing kita mati berat dah, worry kita mati berat dah. Pasal dia kata, Tuhan sayang kita. Ah, Tuhan sayang kita. Ah, Tuhan sayang kita. Tuhan sayang kita. Tuhan tak mati kita ni Tuhan sayang kita. Kita kena faham. Imam Ghazali kata Tuhan sayang kita. Sabik dia tak mati ni sayang ni. Maka dia tanya pula. Tuhan sayang kita tu tetah dasar gapo? Tuhan sayang kemung tu eh mung jadi gapo? Mung jadi nabi, kau jadi rasul, kau jadi tok wali ke? Mung jadi gapo boleh Tuhan sayang? Dia tanya gitu. Maka dia jawab pula.
Tuhan saya kita ni tak ada jadi gapo kita. Apa Tuhan saya? Kerana dosa kita masih banyak lagi belum bertaubat kepada Allah Ta'ala. Hadap. Tuhan saya ni pasal dosa kita banyak lagi tak bertaubat dengan Tuhan. Sebab tu dia tak mati lagi. Dia nak buat kita bertaubat dulu. Dan dosa tak ada baru dia mati. Dia nak buat kita dalam syurga esok. Ini nak jawab. Pas kita tak mati. Ada ke dua tengok kecek besar duduk menaki kedai kopi. Tobat, tobat dah. Tuhan suruh bertobat. Tuhan dah kera kita, dah wis segar-segar, dah wis kita bertobat. Kita dah luat bangga dengan tak dengan tak mati. Dia tepuk dada kau kedai kopi kata dia sehat-sehat-sehat. Dia tu sambil koyak dah, tak usah makan air batu. Di mati, mampu kerah lah. Ah, kita luat sedap. Dah. Hari ni Tuhan tak mati je saya kita pasal dosa banyak lagi. Tak tobat dengan Tuhan. Kalau Tuhan mati lah ni, bawa dosa masuk dalam kubur. Dia bawa dosa masuk dalam kubur, akan sampai ke lubang neraka. Ha ni nak ayat tu. Kita kena khabar Tuhan tak mati kita ni pasal dosa banyak lagi belum bertaubat. Ha ni pasal kita buat tengok. Sambil tu nak ayat tu kita penuhlah masjid. Malam-malam kita bangun dah. Bangun malam-malam. Apa bangun malam-malam? Yani tobat dengan Tuhan kata. Malam-malam orang tidur belakang kita ambil ismaya belum waktu subuh. Kita tidur petang tak ada kerja ke apa tidur petang. Ha, bangun belum subuh setengah jam lagi ke. Ambil ismaya, maya sunat tahajud kau sunat taubat kau. Akak panggil kata malam-malam orang tak bangun lagi kita baru. Ya Allah itu aku apunglah dosaku ya Allah. Ya Allah apung dosaku ya Allah. Aku banyak dosa denganmu, ya Allah. Ya Allah, aku ni gak tekoh werung dulu, ya Allah. Tak semaya, ya Allah. Tapi aku, ya Allah, royak malam ni gak tak ada biar dengar. Tidak aku malu royak kamu, ya Allah. Tapi aku tak royak pun tahu dah aku, ya Allah. Dulu aku tak bosa tekoh werung-werung dulu, ya Allah. Aku ni baru, ya Allah. Aku tak sedar, ya Allah. Aku takut, aku dah dengar orang duk mengajar, ya Allah. Neraka mu teruk, ya Allah. Jadi malam ni aku nak minta kamu, ya Allah. Kena royak ni, ya Allah. Mengapunlah dosa aku, ya Allah. Kalau mu tak apung padailah aku ya Allah masuk neraka mu ya Allah. Haculah badaiku makan di api mu ya Allah. Aku tak kuasa ya Allah nak menahan daripada api panah mu ni ya Allah. Apunglah dosa aku ya Allah. Apung aku duk neraka ke mu dulu ya Allah. Aku tak semaya, aku tak puasa dulu ya Allah. Apunglah. Aku tak sedah ya Allah. Ya Allah lalu ku lebih ya Allah. Dulu ku tak ngaji ya Allah. Allah ya Allah mu tak sia kat aku gak siaplah neraka aku ya Allah. Bangun kata berdoa dengan Tuhan malam-malam. Kerana Tuhan tak mati nak wik kita apa dosa. Nak wik kita ni minta apa. Tuhan. Tuhan nak apa dosa tapi kita tak minta. Tak minta. Bila kita tak minta ni duduk segar, 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 segar. Tuhan duduk kerana nak wik kita ni bertobat. Kerana dia tak mati saat ni dia sayang kita. Saya kita pasal apa? Pasal dosa kita masih lagi banyak tak apa ni belum bertaubat. Maka kita pun tak bertaubat juga. Awak segar tak bertaubat. Taubat. Kain. Apa? Rebah lah jamai dah lah. Bini kata derah-derah-derah. Awak pun jadi gini. Derah-derah. Buka pintu dah pun dekat tinggi. Kerak-kerak-kerak-kerak mata belalak. Derah pun cakap pun. Dekat pun. Usung dengan anak tu baik lah. Mata belalak kerak wabu ucap ucap la ilaha illallah la ilaha illallah dengar wabu lagu mana lah boleh boh hengau sikit lah kena oh no tak boleh akit sebelah lah kena buah dah jaman atas malam buah dah jaman tu ke ho hidung hidung renyuk dagu pun renyuk dagu renyuk boh esok tergawai teriak dia teriak teriak. Orang buah dah jamai semalam. Tidak ada segar dia. Renyuk lah. Baru renyuk tengok weh. Dengar orang bel. Dia tanya. Orang bel tak sejik. Tanya anak dia. Suruh dia gendong pergi sejik. Orang bel tak sejik. Anak tahu. Weh nak pergi sejik. Orang nak pergi sejik. Baru nak pergi sejik. Orang renyuk ragu dah. Hanya perangai orang kita. Baru nak pergi sejik. Engkau nak mampu dah. Hani nak ayak orang kita. Tak rapat pagar, tak gigit. Hani nak ayak. Oh,
baca Fatihah Aliyub Tak gi sejik. Dia kata kena tak beradu sejik kena tak masuk dah sembung. Lah. Tak ke jalan luar. Ha ni. Apa tu? Tuhan wisake. Cuba perhati yang meroyak ni. Nah, Tuhan wisake. Pasal apa Tuhan wisake tu? Nanti tunggu Tuhan tak bertobat, Tuhan wisake. Masa dia sakit Tuhan kifaratkan dosa dia. Hai lagi. Masa dia sakit dia duduk guling dah tika tu. Tuhan kifarat sari pura-pura dosa dia. Tubik dosa dia. Orang sakit ni Tuhan kifarat dosa. Sebab tu sakit orang kita ni banyak macam. Dia ni 4 bulan sakit. Dia ni 8 bulan. Dia ni setahun setengah dah. Dia ni 4 tahun tak ada mati lagi. Buruk dah belakang-belakang. Kawan nak cucu cemuh dah. Oh, tak kena keponggi dah. Dah ayat tu. Tak boleh gerak ke apa dah. Tapi tak mati lagi. Anak cucu kecil lah. Nyoberak. Pilih cik helek kat rumah. Haa, dengar ayat. Pasal apa tu? Pasal nak kifarat dosa dia. Boh kifarat, kifarat, kifarat. Tinggal sikit dah dosa banyak lefalak. Pum. Tuhan mati selalu dah. Ni kadang kita hari ni nak ayat ribah. Ni Tuhan sakit ni. Tuhan mati dah. Bila kifarat lama dah. Kita pun kecek lah. Eh. Kalau kita pergi tengok baru ni eh. Denung dah. Taning tu. Oh tak ada dah weh. Mati dah. Oh mana? Baru ni lah kita masuk. Baru ni kita panggil hajjah kita masuk tu. Oh tu eh. Oh dia tu sakit lama dah. Oh pribadah dah. Dia sakit pun. Dia mati pun. Boleh dia mati lah. Duk pun. Toraman dia seksa dia tak. Allah. Bini kerja sore. Anak lagi no ya tu pas nak pergi kerja pula Allah ha suap nasi dia dulu tu mujo bini solehah. Oh kalau tino lain lagi berat dah berapa puluh tahun dah mujulah bini cara sungguh kau betul laki dia. Oh nak pergi kerja suap nasi dulu kesak kepong di berok lu siap belako baru pergi kerja bini pun tengah hari hungga klik mai pula start motor mai tengok tu laki pula suap tengah hari no ya tu. Allah padai dah nak ayat tu. Bini sore dah duk perak anak semua tu nak ayat tu. Dia tak boleh hijau sakit. Tapi dia mati pun tak ada gapo dah. Kita kecek lagi tu. Tidak. Tapi tu he, dia kifarat dah dosa. Tinggal sikit dah. Kan dia sayang nak boleh syurga. Tapi kita, nanti kita taubat tak taubat. Itulah yang sakit. Ini nak ayat. Nak pahal dalam pendirian kita. Pahal dalam hidup kita. Tu keadaan kita. Sebab tu orang ni 4 bulan mati. Dia tu 3 bulan mati. Dia tu 8 bulan mati. Dia tu setahun setengah mati. Tak suka berlaku. Kerana tu hidup kifarat. Kifarat. Kifarat rasa tu. Tengah tu sakit tu kifarat lah. Haning nak ayak kita. Ning keadaan kita. Cuba tengok orang hawa amal banyak-banyak. Mati. Mudah. 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 Dia mahu terkelip maya subuh. Orang mahu tanya. Hey, pocik tu eh. Gana kau pocik? Oh, kemarin dulu kita nak buang adik. Ya, dek nungnya. Tak bunyi kita mati. Tak percaya. Habis itu kita mari tanya sendiri. Bini kata kena. Allah. Hey, tak ada sakit ke apa pocikmu kau? Ya, kelip semaya subuh. Bawa cerah semaya subuh tu kau. Ya, dia nak makan nasi kerabu dengan telur rebu. Pocik pun cedel. Nak pergi. Setah dia kata kena. Bahasa berat lah dadu. Eh, kena ambil muka basuh berat lah dadah. Tak sedap hari pagi ni. Oh, basuh tak sedap ya. Lepas dia suruh mokcik pergi ambil air segelah dapur air suwek. Mokcik paling pergi ambil air suwek. Boleh gelah dah. Tengah duk bibik ya bunyi. La ilaha illallah. Mana selalu dah. Mokcik pun kata, tuh gelah-gelah tak kira lah. Dah sambut kepala dia. Dari bosuk nampak lalu dah. Tak ada nak kecek sikit habuk dengan pocikmu. Allah, comelnya pocik, pocik mati dah. Oh, lepas maya subuh. Dia mengucap lah ilah lalu. Dia sore dia. Pocik tak ada siapa lagi bawa air. Tengok. Orang dia buat amal banyak lagu tu mati mudah. Tidak. Tuhan saya. Hani nak ya. Dia hak berdosa ke. Hari nak mati juga Allah. Buat akibat. Nah, hari nak mati juga.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tarik nafas saja sebab orang sembelih lembu dah. Turuh nak tobek payah. Ni orang lekat kadi dengan Allah Taala. Ni nak ya dah. Kita ni tengok semua dah benda ni. Kalau hamba tak royak pun, ni keadaan hidup kita orang Islam. Ha ni. Pasal apa kita duduk dalam dunia ni camkak benar-benar mocik. Oh. Sebab tu kata hera lagi tahun hijrah ni habislah. Habis kalau kita tak kembali ke pakai jalan lagi. Kalau tak klik kepada benda molek lagi hari ni, tak ada kuasa nak tobat lagi. Nanti tengoklah temungan Hafsah gitu. Hani nak ayat tu, ingat molek gitu. Nak boleh kau sedih nafas tu, tengoklah. Ketak gegah. Hujung kaki tu, ta. Tangan tu kepak, entuh biruh. Ya tu. Supaya dengar, kita dengar supaya orang sembelih lembu lah. Orang dia tanuh dia dengar lagi, dia tahu mu. Dia dah tarik nafas tahu mu, orang dia mucak tu. Orang tu dia baca Quran dia kok. Gerok. Bukan setah, setengah je. 40 minit. Sejak pun ada. Sekerat hari pun ada orang. Okay. Baik. Dia kata kau mati dah. Dia setah bunyi pula gerok. Ni roh payah nak tubik. Allahu Akbar. Waliyazabillah. Itulah Tuhan jawab kita semua pada malam ini. Ya. We mati dengan husnul khatimah. Mati dengan comel. Tengok tak Mekah baru ni. Beki dia. Dia tengah kecek tadi. Dia tengah kecek ucapan. Pasal pening. Layar. Dimino. Ya. Allahu Akbar. Comelnya mati dia. Tani di Mekah. Di tanah suci Makkatul Mukarramah. Beruntungnya orang ni. Hanin kita. Berasa pening dia tu. Malikil Maut dah ambil roh dia dah tu. Dia berasa pening tu dah ambil dah. Dia tarik dah. Dia berasa pening. Berasa pening. Orang pergi sambut perut. La ilaha illallah. Hanin makcik dah ya. Hanin kita. Sebab itulah kita tak ada muka lain dah. Kita hidup. Sebab tu jangan balah kita sama saudara, jangan balah ingat molek amal besar, jangan balah khususnya adik-beradik waris-waris. Kita suka balah royak tu adik-beradik, balah kita royak. Hati hitam, hati jahat. Nak royak tu karat dosa kita tu kuat. Ngak adik-beradik balah siapa tak tegur pergi mari. Kadang-kadang mek mati, cik mati bagi saka. Dubu-bu saka, siapa balah adik-beradik. Oh, tak usah kata banyak, bukan berjuta-juta. Tanah serelung tu nak ayat atas pakat dua bubuk. Tu nak ayat. Hari abang mati, adik tak pergi hantar mayat kubur. Selama abang dah sakit, adik tak ada pergi zairah. Tak. Allah hati hitamnya mu. Dulu mu nak ayat atas dua tarik bomik belakang. Dulu ais kering seputung pakat dia jilat belakang. Tapi lah, mek mati, cik mati mu tak kenal. Sebab orang asing dah aku dengan mu. Sanggup balas aku sampai tanggung tu. Ning noyak tak boleh balas adik-beradik. Tak ada lah. Sejahat-jahat perangai. Ingat molek noyak. Kita kena baik adik-beradik kita. Adik-beradik kita. Kita kena baik. Jangan beci di antara sama. Tu noyak. Adik-beradik bila kita orang kaya. Kita anak orang kaya berjaya dalam perniagaan, dalam hidup. Kita tolong adik-beradik kita yang susah. Tolong adik-beradik kita yang susah. Jangan kira kada sengah orang ni engkaulah siapa gelah bu. Siapa gelah sudu bagi juga saka. Allah. Dia kata bagi saka tu hok mek tinggal. Pinggan dia 80 hutih berkali dengan maku-maku. Lepas tu gelah apa tahu hok sumbing kau 3 hutih. Sudu hok belok-belok runak belaka. Ui ke adik-beradik mu hok susah ya. Muntah sor ambil lah. Ni kadang-kadang kira bila butih maku. Allah, sudu bila butik. Nonok juga dia kaya dah, kendara cek besar dah. Kereta pakai paidang dah. Adik dia susah. Tapi dia lobo lagi no, ya tu. Kena bini dia duduk belakang. Ambil. Allah. Tu lelaki pun Allah. Ha.
Nak kata tak sih, tak boleh, tak berani kan menikah bini. Kau nikah itu lebih bini belaka, jangan bini, kaya bini. Dia tak boleh buat apa nama lah dia. Turut bini mata. Lalu ni dia berkata jadi labi, bukan kurang labi. Hani nak ayat kita, ingat boleh sungguh. Ni ajaran Islam kepada kita, jangan duk balas kita. Jiran sebuah tu juga jangan duk balas jiran kita jiran. Rumah tepi-pi rumah kita, jangan duk balas. Baik belaka. Buat semua boleh puasa. Sayur ke apa? Halak, 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 halak. Jangan bulan Ramadan saja kita halak. Tak Ramadan pun halak lah. Bila nyayur, nyayur lebih banyak. Ni dah. Nak nyana, mocik keladi. Alah, eh. Sepohong hari, sepohong hari. Eh, aku duduk dengan pocik mung, ya. Pocik mung makan ke duduk, tahulah ni pun. Nak dalam dua pelepoh gitu ya. Tak ada lah. Isi-isi tak ada nak, mocik mung pelakkan. Tengok kita, kupeng. Dan menyayu teh, kot pak perdu, ladi. Usapan di telinga tu. Puyuk, muak segatan, sampai telinga. Tuan-tuan, lu nak makan dua beranak ni, ha? Lu geno ni, agak puyuk besar ni. Lah, aku nak bagi kat tepi rumah aku ni. Oh, gitu. Hani orang baik. Siro pisah, lu geno mocik ni, tes tanah nak. Pisah bu. Lah, mu tak tahu aku nak bagi bi kat tepi ni. Aku boleh makan gapo, aku nak uri belako kat orang. Aku ada pisah, aku siro, bagi. Dia tu pak belah, lenung pak belah dua utih. Moh dia nung pak belah, hok nung kuwi lapai belah kan anak mama dia. Ni kita jiwa lagu tu ke Allahu Akbar tak ada dah. Ni ahli syurga lah kita alah. Tapi kita kadang-kadang kedekuklah. Kau jireh, kau teruk kita balah. Balah, balah, balah. Oh, pelepas nyur dulu pagar kita. Lepaslah pagar demo. Oh, pempuh cucu kita, ya putihlah pagar demo. Kena kuih. Puk. 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 Masuk dalam pagar demo. Dia tu pun menggiling. Ish. Aku tak ada cucu. Mari kot mana pempuh ni ni. Rangan kita jahat. Tidak. Jahat lah. Jahat, jahat, jahat. Buai lah. Tahun baru Islam ni buai. Buai, buai, buai. Siapa dia nak proses diri kita? Hanya panggil being soft. Ni mana muhasabah diri. Ha, sebab tu kita hidup tak ada dah. Ingat kita kena bahasa saya kepada agama. Bukan boleh biasa-biasa dak kita. Nabi siapa 83 kali peperang nak boleh bawa Islam siapa ke ngeleh ni. Ni no ya. Kata Nabi tak sungguh para sahabat tak sungguh tak siapa di ngeleh. Amo yakin tak siapa di taning no ya tu. Kalau Nabi tak sungguh nak bawa Islam. Hancur kau terus jalan dah. Tak ada siapa pak kita. Bila tak siapa pak kita, kita tak ada macam ni hari ni. Tak ada orang pakai tudung. Tak ada orang pakai kepiah. Tak ada nama-nama Islam, tak ada. Semua kapi berlaku. Nak muju kampung ngeleh ni tak ada masjid. Ada wat. Wat ngeleh. Wat meleh. Tep-tep tak ada bunyi orang bedak. Dia bunyi tak cahaya. Ni nak ya tu. Sebab tu kita kena syukur dengan Tuhan hari banyak. Terima kasihlah ya Rasulullah. Selawatlah ke Nabi, Nabi bawa agama. Dengan Nabi bawa agama lah kebesaran yang siapa kita boleh tupai. Hani noya. Sebab itulah noya atau Rasul ni tak ada dah orang bawa agama. Dia tu kulum. Padahal dia tak semaya tak apa. Tuhan pun wajib dah. Kata dia ni wajib masuk syurga, bukan sunat-sunat dah. Wajib masuk syurga. Nabi, tapi dia lah lebih banyak lagi tu. Nabi kita. Ada satu hadis Nabi bersyarakat. Hadis riwayat oleh Abu Hurairah. Ausani khalili bisalasin. Nabi ada. Kekasihku ada bersyarakat aku. Dengan tiga perkara. Tu Abu Hurairah kata. Abu Hurairah dia basuh dengan Nabi. Dia kata khalili kekasih aku. Tirak kongcan. Siapa dia? Nabi kita dah. Bisalah sing dengan tiga perkara. Tiga amalan. Tu Nabi itu. Nabi bersama apa? Bisya misalah sati ayyamin. Dengan fi kulli syahr. Poso tiga hari pada tiap-tiap bulan. Tu Nabi itu. Poso tiga hari pada tiap-tiap bulan. Tu Nabi bersama kepada Abu Hurairah. Poso tiga hari. Tuh.
Ah tu. Dah. Ah tu. Apa ni apa ni siami salasati ayyamin min kulli syahr. Puasa 3 hari pada tiap-tiap bulan. Ni Nabi besar ke Abu Hurairah. Mana 3 hari? Hari 13, 14, 15. Apa ni ayyamul bid? Apa ni hari putih? Puasa tengah bulan. Pada wanti sipsam, sipsi, sipha. Kelang dan. Tengah bulan. Tiap-tiap bulan. Tak kira kena hari gapo-gapo. Tanggal 13, 14, 15. Apa ni hari putih? Dalam kitab dia kata hari putih. Ayyamul bid. Hari putih. Ha, hari-hari putih. Apa hari putih? 13, 14 ni bulan nak nama dah. Cerah putih. Tengok, oh bulan nak nama weh. Dia kecek Nabi ni. Cuma tengok memu tengok bulan tu. Eh, nak nama bila? Napa pula boleh ni? Bawa malam esok tengok. Allah, tak nama lagi. Bawa tengok malam lusuk. Lah, penama dah. Hanya ayat 13, 14, 15. Nabi besar. Tengok Nabi besar ke Abu Hurairah. Lepas tu, Nabi besar ke apa lagi? Nabi kata, waraka'atai duha. Dua raka'at semaya sunat duha. Hanya ayat. Dua raka'at duha. Nabi besar. Ha, kita boleh maki hari ni. Puasa dah tengah bulan tu 3 hari. 13, 14, 15. Nak-nak bulan, tengah bulan. Lepas tu duha, dua rakaat, lepas pagi. Pukul 7, Allahu Akbar. Saja ku semai sunat duha, dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Semaya, baca Fatihah. Tak erti apa, baca Fatihah saja tak pun. Kalau erti surah-surah, baca. Qul huwallahu, qul a'udzu bil falaq, rabbin nas. Itu nak ayat kata kita. Dua rakaat tak apa dah. Kerana Nabi besar. Yang ketiga, Nabi besar kata apa? Wa an utira qabla an anama. Bahawa semaya sunat witi dulu sebelum nak tidur. Qabla an anama, sebelum tidur. Sebelum tidur ni, semayalah witi dulu. Sahabat tu Nabi. Nabi witi wajib dia. Kita maya banyak ni, Nabi wajib lagi. Duha wajib Nabi. Witi Nabi wajib. Kena semaya dia. Tak semaya berdosa Nabi. Tengok. Ah, kena kita lagu tu padat semua. Hak lima ni pun heret perut dah. Tu nak ayat tu. Kena lain lagi. Ya. Tengok Nabi. Nabi hak wajib masuk surga dah. Kacau cuba tengok. Kacau wa amal lebih dah kita lagi. Pada hari tu wajib surga dah. Dia tu nak ayat tu agung dalam surga esok. Dia Nabi Rasul. Tapi tengoknya kacau. Ah, kita kalau tu hajamin lagu tu tak semaya dah rasa. Tak tahu leh. Mewajib surga lah. Tu ke? Ya, wajib surga. Esok tak maya. Lusa tak maya. Kata kena nak tak lagi sejik. Ah, kawai wajib dah sebegaduh apa dengan kawai. Dia pergi lah. Ah, kita lalu dah. Haning kita tu biar manusia. Nabi dah lebih kuat pada kita lagi. Aduh, lebih kuat pada kita lagi. Sebab tu tahun hijrah ni tak ada muka lain dah. Kita ubah sikap keadaan hidup kita dengan amal ibadat. Ubah sikap perangai-perangai kita. PA perangai kita. Tikah laku kita. Hak tak boleh, jangan. Jangan balah. Dan jangan berdengki. Dan jangan iri hati kepada siapa-siapa. Tidak. Jangan iri hati. Haa, tu nak ayat tu. Suka baik korang. Suka baik. Jangan duk kecek. Haa, duk kecek keburuk ke orang. Tu anak dia tu. Tu rumah. Berat menang dekat pun teruk. Mokok dia pun teruk. Ya, dia ada tak ada jalan ke. Duk dia sudahlah kalau dia teruk. Oh. Mutak sudah kecek lah. Nanti bidah klik kamu. Anak dia tak molek. Tak sudah kecek ke apa anak dia tak molek. Susuk-susuk katuk-katuk tak molek dia tu. Kalau mau buat kecek, buat berjaga tak lama bidah klik anakmu sendiri. Boleh sehinguh lah tu. Ha, Islam ni tak sik. Kerana nak katuk ke aipek, ke aipek orang. Okay. Hak kita dekat, hak kita berdoa semua tu ke? Tak ada. Allahumma la tada' fi maqamina hadza zamban illa ghafartah wala aiban illa satartah
Ya Allah, tidak ada kaipe yang ada di kalangan kami ni. Illa satarta. Mereka mengkatuklah kaipe kami ni, ya Allah. Kita nak minta Tuhan semua tau siwi. Tau siwi tu baik kaipe. Kemalu eh. Benda jadi malu, benda jadi aib. Kita tak siwi duk tubik duk jajur, jangit-jangit kecil-kecil. Ha, anak dia tu tak molek ke apa, duk dia sudah. Dengar bini kita kecil tu ya. Eh, memu, dia duk kecil hak orang. Padu nak itu ya. Ha, kalau tu lelaki kecil, bini kata dia, "Hei, memu. Allah, suka lah kecil. Tengok anak kita tu, kena anak kita ke kising-kising ke." Tidak, jangan duk kecil benda tak molek orang. Ingat molek. Bila kita katuk lagu ni, alhamdulillah kita jadi moleklah dalam hidup kita. Hani kak ada, ada dah. Hani tahu hijrah. Ni tahu hijrah, kita nak hijrahkan benda-benda tak comel di atas diri kita. Kita nak tingkatkan lagi kebaikan. Amalan kita tak buat lagi, kita pakat buat lah, pakat buat. Karena kita hidup tak lama dah. Ngatiklah wi banyak. Dah ngatik wi banyak. Zikir wi banyak, jangan duk pelaga orang, jangan duk jebeh orang, jangan duk kecek buruk ke orang. Ning ingat molek moci-moci tak ada dah. Ha ni hijrah kita. Ha hijrah kita. Ha anak-anak menantu kita tak semayang dalam rumah, jangan suruh dia semayang. Koyak ke menantu kita, koyak ke anak kita. Geno we tengok demo tak sungguh dengan semayang. Semayang cukup dak buat demo ni eh? Ha kena semayang cukup. Kita orang Islam jangan ajar gitu. Nanti anak kita menurun kita pula. Maye. Suruh natu kita, anak kita nak yak molek. Kerana nak yak tu benda ni bukan. Benda tak berahi dah. Tak berahi. Tapi kita kena usaha supaya lekat. Kerana benda ni benda asah dalam ugamu. Lebih-lebih lagi semaya panggil tiye ugamu. Dia tak semaya suti ke habis lah. Tekucalana dalam hidup kita. Ha, tekucalana habis dalam hidup kita. Kerana semaya ni panggil asas pokok. Tak ada dah. Tidak Nabi tak kata as-salatu imaduddin. Semaya ni tiye ugamu. Tak kata engkau lain tiye bu semaya. Karena semaya hukum mula-mula turun ke bumi. Nabi naik Isra' Mi'raj turun tu semaya mula-mula. Ha tu nak ya semaya. Belum pada semaya tak ada lagi gapo lama. Lepas pada semaya tak ada lagi semaya kulik-kulik. Bo Nabi hijrah pergi ke Madinah. Duk di Madinah tahun yang kedua baru puasa. Duk di Mekah 3 tahun dah duk semayang. Nabi Isra' Mi'raj turun masuk, duk di Mekah 3 tahun. Bawa talih duk Mekah pergi duk Madinah. Duk Madinah pula tahun yang kedua baru turun ayat puasa. Jadi tikah 5 tahun semayang dengan puasa. Tikah 5 tahun semayang dengan puasa. Nabi duk tahun yang kedua, turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatum min ayyamin ukhar wa'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ada turun ayat tu tahun yang kedua Nabi hidup Madinah. Tahun pertama tak ada puasa lagi, duduk semaya saja ya. Duduk hubung hak Mekah. Bawa tahun yang kedua bulan Syaban turun ni. Ayat ni turun bulan Syaban, tak silap tepat 10 bulan Syaban. Turun ayat tadi. Bawa 14, 12, 13, 14, 15, sampai 30 Syaban, masuk Ramadan, poso selalu dah. Tu nak yang terposo, mari ke dia pada semaya. Lepas tu zakat pula wajibnya. Pada tahun tu juga nak yang kata. Hani hukum Islam permulaan ibu-ibu ayah-ayah. Hani kadang kita orang umat Islam nak ipeher. Nak royak nak ipeher. Kata gapa nama duduk dapat kita. Soalnya kata kita kena pergi kena. Mari mana kita, duduk mana, lepas tu nak pergi ke mana pula. Ini nak ya. Kerana kita akan duduk, duduk belayar pergi ke akhirat, lebih lama daripada duduk. Lebih lama daripada duduk dunia. Kena faham waktu tu. Kita duduk dunia ni sebentar ya. Duduk makan nasi kerabu, telur rebus, semua nak ni. Yalah, sebentar. Tapi kita nak pergi akhirat esok, Allah, lama lah. Bahkan kita duduk-duduk tak klik mari dah dengan leh.
Tak ada dah ngeleh. Bombing ni Tuhan suruh melekat gulung. 7 gulung sandar di Tiang Aras. Langit Tuhan suruh melekat gulung. 7 gulung sandar di Tiang Aras. Sebesar-besar bombing. Tak tahu dah tu. Duduk lah gulung sepengah tika dah. Tu noyak dah. Ning noyak tu lagi akan datang. Lepas tu kita, kita duduk akhirat dah. Kita duduk di syurga Allah Ta'ala. Tapi nak sampai situ macam, weh, peluh kecil, peluh besar. Heret habis-habis azab. Orang tak ada amalan go susahlah. Nak habis tu. Nak wisapa ke pintu gerbang syurga tu. Allahu Akbar. Habis-habis cerita. Tak ada Allah nak royak dalam ciwi. Ni ingat molek. Nak mula bila kita susah ni? Mula nak masuk kubur. Hari orang kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada kita. Hari itulah hari mula kita nak masuk lubang kubur. Maka mula masuk hari tu, dia pergi ke dapai mata. Kogi, kogi, kogi. Kalau kita kena seksa oleh kubur, duk kena seksa, 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 seksa. Hingga sampai bakit, akhirat esok. Yaumayung fahu fisuri fataktu na'afwaja. Bila melekat tiup sangkala yang ketiga, barulah kita ni bakit daripada kubur di pada masa esok. Hatu habis. Habis rekan kubur habis dah. Tapi nak sampai situ Allah beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun. Cekak kita duduk kubur nak kena kereta di tanah kanaki. Tanya so tak boleh jawab lembab. Tanya yang kedua tak boleh jawab lembab. Lagu telah beribu-ribu kali. Lagi tak boleh jawab dia lagu tu dah. Lagi tak boleh jawab le ciwi kita. Duk kena godek, kena godek, kena godek. Tak beradu-radu. Sari-sari ni berapa ribu kali tak tahu. Tanya tak boleh jawab. Madun rabbuka. Tak boleh jawab. Bom. Waman nabiyuka. Tak lewat. Bom. Dia tak kera dah dia tu. Bukan mamak tajik dia godel tu. Melekat. Melekat. Dia tak ada kesian belah dah. La ya'sunallaha ma amarahum. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Tu melekat tugas dia jadi penangan Allah Ta'ala lagi ke datang. Terus kecek lah kata aku tak agak dah. Bawa padai lah, bawa padai lah, aku tak agak dah. Tak reti kota, kota. Kerana Nabi dia oyak ke sahabat. Nabi Gizerah kubur bakik di Madinah. Nabi jumpa satu kubur orang ni mati 60 tahun dah pocik. Nabi panggil sahabat di luar kubur. Sahabat mari istah, mari, mari, mari istah. Nabi luik. Sahabat tu masuk mari dekat Nabi. Dia kata, apa ya Rasulullah? Tu tengok tu, nesel, nesel, nesel tu. Tu duduk tu. Nabi tunjuk nesel tu. Genu ya Rasulullah? Ni datuk ni 60 tahun dah mati ni. Tapi tak selesai lagi soalan tu nakal-nakil. Mati 60 tahun dah, tak ada selesai lagi soalan nakal-nakil. Tak habis lagi. Maksudnya 60 tahun dah duduk kena godek. Ha, apa kita masa lepas dah hari ni? Ni dia buat tengok-tengok masa lepas dah. Dia buat tak harik, tak harik ni. Sebab tu orang ngajar sejik kena penuh, kena penuh. Ingat molek ni. Kena penuh. Orang ngajar sejik. Kita kena ngaji, kena reti isi-isi telking tu. Tu telking tu. Dia tanya kita. Wajib dia tanya kita. Tapi dia nak tanya berapa kau tak tahu. Tu. Kalau kita tak siap-siap lah. Ya, sebab tu nak ayat tu guru main ngajar sejik kita bakat ngaji. Jangan bakat tak tubik. Ni kau tu imej garu kepala tak tubik. Dia kata, kau tak ada hari ni, apa? Klik lah apa dia hari ni, tak ada. Apa dia pun klik lah. Bawa bengkau dapat. Dia kata, talipa, apa dia pun hari ni. Apa dia tak kena ni, duit sejik habis dah. Dia kata, kau duit sejik, nak kutik sama dia, tak ada, tak ada, pergi mari. Haning orang kita nak ayak tu. Tak ada. Tak ada, pakat rumpik. Beramal, pakat ngaji. Tanya masalah gapo nama hok sakup aku dengan kita. Lebih lagi hok lek kubur. Kalau kita nak masuk lek kubur mula-mula persinggah pertama lek kubur. Tuhan pun royak dalam Quran nak kita nyato. Tuhan kata wahum yastarikhuna fiha. Orang dalam kubur duk meluik, duk melahau, duk minta tolong. Duk tepik. Ha, apa kita reti duk tepik ni deh. Kata sakit tepik apa? Kalau tak sakit. Gila duk tepik tak sakit. Ni dah sakit tu dia tepik.
Yastarikhu mana duk melau-lau. Tolong, tolong adalah sate, aduh tolong. Tapi dia dengar, tak dengar dah. Dia mau duk makan hiyah dah rumah. Kita dalam kubur duk makan seluk, kita seluk liak. Dia mau makan hiyah, puak, puak suka. Kita duk tolong, tolong adalah, adalah. Kita, ni tu hai kaya. Sambil-sambil duk melau kita kena, Rabbana akhrijna na'mal salihah. Hei Tuhan aku, waktu baiklah aku dalam kubur ni. Aku nak buat amal soleh dah. Tu kata-kata rayuwe ahli kubur. Orang dalam kubur dia minta suha tarklik kapung dia. Dia nak buat semula, dia nak buat amal soleh dah. Kalau dia hidup ni tak buat amal soleh, malah. Baru kena napa dia ni, baru nak ucap nak klik. Lepas tu yang tak hantar dah, tak hantar dah. Berapa orang yang hantar klik? Ada asyik dia ngelih ni. Kubur ngelih dah hantar klik, klik. Tengah malam yang parang, klik seluruh je. Ada. Ya, abang gelik ya, abang lapar nasi ya. Ada tak dia panggil tangguh? Kena dia kau ngakak di kubur gelik apa rumah dia? Ada tak? Oh, bakal lu ada pun bining tak terima dah. Wow! Ah, tulang, tulang. Hatu, hatu. Hatu patut lelaki mu. Tak tidur dah, dia tak cahaya, takut tekan kau apa kerah. Tak ada. Haa, ni nak ayat kita. Sebab tu ingat molek, ingat molek kita ni. Amo dia royak ni, royak nak beringat belakang, ingat molek. Jangan kita buat dosa ni hari ni. Jangan kita tambahkan dosa kita yang dosa duk ada dah. Dosa kita ada dah, jangan duk tambah di atas dosa kita. Kita beribadah lah. Kita tambahkan pahala-pahala kita. Lebih-lebih lagi kita mari ngaji. Kita mari ngaji hari orang ngajar ni. Sejakoh kita mari tu 10 dosa tu baik. Tuhan buh pahala 10. Tuhan buh pahala 10 waktu baik dosa 10. Pas berapa jakoh nak sampai sejik. Hari kena tahulah. Habis kena rajin. Kena rajin mari ngaji, mari ngaji, mari ngaji. 10 tu baik dosa masuk pahala 10. Tu no ayat atau kita no ayat. Nah, ha lebih bagi kita ni 10 Mahrad ni. Ha 10 Mahrad ni no ayat atau poso belako, poso belako. Kerana Nabi besar suruh kita poso. Nabi besar suruh kita poso. Kerana 10 Mahrad ni? Kerana siapa dia poso 10 Mahrad, Nabi kata Tuhan apung setahun hak kita lepas dah. Allahu Akbar, mujulah kita. Oh, dosa ni payah pociwi Tuhan nak apung. Puah-puah kita teriaklah. Kalau minta apung tua tak ada karik mana kau jauh lagi. Ya Allah Tuhan ku apunglah dosa ku ya Allah. Ya Allah apunglah dosa ku ya Allah. Tuhan dia tengok cicak ke dinding. Tak ada jalan lagu tu. Tidak. Dia minta apung dengan hati, dengan teriak, dengan mata, dengan sesak. Tu belum tentu lagi Tuhan nak apung tak apung. Haa tu nak ayat tu. Sebab tu kita minta apung, payah Tuhan nak apung. Belum tentu lagi. 50-50 kita minta apung tu. Tapi sabit dengan poso ni, Roy Pesik. Minta kita poso ya. Kerana Nabi kata, siapa dia poso? Dia ada kaitan dengan poso. Bila kita tunai poso, hari kita buka poso. Bila orang bah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun selalu, Bismillahirrahmanirrahim. Allah malaka sumtu wa bikam. Bismillahirrahmanirrahim. Borai, borai, borai. Kau itu buduk. Kau, 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 kau. Tuhan pun tolak dosa kita setahun dah. Tolak dari belakang kita setahun. Supaya kita sodok besar dah. Supaya kita sodok besar tu. Tunggu setara mana pun gerak. Gerak, gerak. Ratus setahun. Dosa kita. Pada cari mana? Baru ni Arafah, baru ni 2 tahun dah. Hak ni setahun pula. Allahu Akbar. Hani ni ayat. Dia berkata, lah, babo dosa kecil. Dosa kecil pun tak apa. Tidak. We to happen je. Oh, dosa kecil dia jadi busuk ni. Dosa kecil dia jadi besar ni. Ha tu. We to happen berhabi, apa-apa. Ha gitu. Dosa besar kita tak ada buat gapo. Ada kita ada berdeh ke hati. Ada kita ada minum agak. Ada kita ada berzina ke. Tak ada. Apa? Sudah. Dapat dosa tengoklah kau. No ya tu. Ha, Tuhan apus setahun, setahun, setahun. Ha, sebab tu ingat molek. 10 Mahrad. Tu nama dia tukar pula tu. Nama buah hari kita.
Nak puasa dah weh? Nak. Buat hari puasa apa? Aku terlupa lah. Tak ada jalan mu. Mu tak ada sungguh dulu lagi dah. Tak ada sungguh dulu lagi dah. Okey, sungguh ni yapsah habis. Yapsah habis weh. Dia mau ingat hari, hari itu eh, puasa eh. Allah, kemalai tu dia mau ayak ke mana ke sahur ni. Amun kau ngul, lepas kau pelak lah kau weh. Tuhan nak apa setahun ni ayak tu ni. Koyak deh, dia mau koyak deh. Kau yang sudah terlupa deh. Yapsah berlaku. Bau khabar ni dah. Bawa pagi tu dah kau pergi nyak. Weh, puasa lah kau. Lah, mu tak puasa, mu kata nak puasa. Puasa hari ni. Kau terbang belakang kapal. Bau bagi bau. Okey, tak sayang. Okey, tak sayang ugamu. Hani yang beroyak, ibu-ibu, ayah-ayah, noyak. Tak ada lah. Ni ciwik kita nak sekali noyak tu. Kerana kita nak bahagia. Kita nak bahagia akhirat. Dunia tak bahagia, tak apa lagi. Ya setah, ya. Ya sudi mati. Ya sesak pun sudi mati. Dunia noyak tu. Belalah kita sesak dunia. Tak apa, tak apa dunia setah, ya. Dia pejam mata, kita tak ada posisi dah. Tapi kita nak bahagia di akhirat. Mana di akhirat? Mulanya ialah di dalam kubur. Mula dalam kubur kita nak. Ha, sebab tu depan mula dalam kubur kita senik. Daripada masa esok kita senik. Ditimai amalan kita senik. Di meniti syurok kita senik. Kita akan bye-bye di pintu syurga Allah Ta'ala. Ni kalau kita nak tiap-tiap hari pada malam ni. Ni kita mengharap ni ayat tu. Pas biar nak buat lagu tu. Kita sendiri. Kita sendiri kena buat. Kita sendiri kena muhasabah diri ni ayat tu. Orang lain tak boleh nak tunggu kita. Hani ni ayat tu sebab tu lah. Apa ni? Tahun hijrah ni sama-sama cari jalan ke arah baik. Ke arah baik tak ada dah. Sebab tu orang ayat kata ada perangai ke apa tak boleh. Tinggal. Kambuhlah orang tak silah benda tu. Jangan buat amal benda tu orang supah kita. Hani nak ingat molek. Ni di antara ni ayat tu. Haa tu setarak dah mabu. Hani ibu-ibu ayah-ayah nak ayah kata, inilah keadaan kita hidup di hari ni. Kita tak lama kalau hidup nyawa ni, ambo pun tak lama. Sekali lagi kalau demo mati kemudian pada ambo, demo tahu. Tentang bapa suruh tak ada dah. Oh, bapa suruh mana? Lah, mari sejik kita. Lah, bila? Malah kemarin bunyi kata. Tak ada dah. Demo dengar lagu tu. Ambo pun tak ada lah. Raik di mata orang. Okay. Tu nak ayat tu. Lagu ni ya kita. Lepas sore. Tak sopir angin tu agah lah. Ni nak ayat tu. Mu kaya setara mana, mu kena tinggal. Mu jangok setara mana, mu kena tinggal. Kalau tak tinggal ialah amal ibadah. Siapa dia bawa hari mulai, Allahu Akbar. Ni nak ayat kata. Nak ayat kata tak ada. Sujud dalam ciwik kita. Ialah amal ibadah kita. Sebab tu Imam Ghazali suruh kita bertobat lagi banyak. Tobatlah kalau kita tak mati ni. Tobat. Jangan widah sampai ajar dulu. Puan meroyak tak ni dah. Dah jadi reyok hidung, reyok dagu tak nak kecek dah. Habis dah. Baru nak pergi sejik. Oh lah kecek air liu yang sembuh. Lidah dah lak. Suruh anak orang pergi sejik. Sejik pun nama lagi. Ni tekah kita dah molek ni, marilah sejik. Mari ngaji. Wa amman molek Tuhan wak ni. Kerana Tuhan nak ambil star ya. Dagu dia molek-molek, hidung dia molek-molek, kaki dia molek-molek. Datang-datanglah nak goek tak boleh. Nak akit tak boleh dah. Mati sebelah dia kata. Nak pasal berok pun tak boleh. Nak ganung ke berok tak boleh. Kena anak kepong, nak anak kepong. Berok tak rumah dah gaji rata seputung. Duk situ dah. Anak kata berok, mek. Berok. Berok dah. Pong tu baik. Hello, anak kata lah, mek. Ha, besarnya toko. Loh, orang tak gamut mek weh, nak masuk mek, lu busuknya mek. Anak lagu tu. Lagu tu je. Mek pun tak ada arah dah, sampai tangga tu ikut. Anak nak buat gini dah. Anak nak mongoh kau, anak nak rembah kau mek dia tak kira dah. Ni keadaan kita hidup, ingat. Dunia ni hino. Sebab tu carilah kebahagiaan kita di akhirat lagi ke datang. Dunia pun kita nak juga, tapi dunia kita hidup tak lama. Kalau seso, kalau susah pun tak lama. Ya sudi mati, cuk, dah. Tapi akhirat, kekal buat selama-lama. Lepas kubur, pada masya. Lepas pada masya, timai amalai. Lepas timai amalai, meniti surat al-mustaqim. Barulah nak sampai ke syurga. Dan duduklah syurga, tak ada gapo, tak ada amalai, tak ada apa dah.
Kalau duit gak habis, dah ada segoh, bau dah masuk dari segoh. Tak ada gapo dah Tuhan, dia dedah dari segoh. Tempat mewah. Hari ini, siapa situ kita hari ini duduk kecek ni? Ambo duduk cakap tu, nak siapa situ? Nak siapa sepadat di pintu gerbang syurga? Situlah. Situ yang kita nak sekali. Tuhan kata kena, apa ni? Malaikat kata kena, salamun alaikum tibtum. Salamun alaikum tibtum. Malaikat Ridwan duduk di pintu syurga, dia panggil. Salamun alaikum tibtum. Selamat, selamat huwabung. Fadkhuluha khalidin, masuklah, masuklah syurga, masuklah syurga. Tu malaikat Ridwan duduk nanti tongrap kita di pintu syurga. Ning nak ayat kita, kita nak sekali macam-macam. Tak ada dah. Indah. Apa panggil cita-cita kita dan cinta kitanya. Ha, tak ada dah penghujung hayat kita ning nak ayat. Sebab tu hari ni marilah kita sama-sama muhasabah diri di tahun hijrah, di bulan hijrah, bulan Muharram. InsyaAllah Ta'ala kita akan jadi baik dalam kehidupan kita. Ha, kita akan jadi bahagia hidup di apa di akhirat lagi ke datang. Walau di dunia kita tak berjaya, tapi akhirat kita berjaya. Ingat molek, tengkaklah amal ibadat kita secomel-comel. Ha, lakulah perangai kita secomel-comel. Benda tak comel, jangan. Kita kena senyum manis berlaku kepada manusia. Tegur berlaku. Assalamualaikum. Mana tu? Ha, lagi kedai. Ya. Tak apa. Selamat. Lama. Ujian dibaik kau orang. Ujian dibaik kau orang. Tu nak ya. Jangan duk jeling kau orang. Jangan duk mengopak kau orang. Jangan duk mengacung. Jangan duk pelagu orang. Jangan. Jangan hipik setara orang. Ingat malak. Banyak orang hipik setara orang. Jangan tak bayar hutang orang. Kerana Nabi tak semayang mayat, orang mati ada hutang. Faham tak kita? Ha, tu. Nabi tak semayang, masa Nabi duduk di Madinah dulu, orang lekat hutang. Sobat duduk tunggu. Ya berderu sobat, nanti nak semayang mayat, Nabi tak jadi terimik. Sobat tu, ya Rasulullah semayang, aku tak semayang, orang ni ada hutang tak bayar. Tu nak yang besar, kita buat main-main hutang orang, sekalian tipu. Sekalian tipu. Bayar tak ada bayar hutang. Ingat boleh. Kerana di antara ruh kita tak akan naik ke langit. Bila kita tak semayang, tak bayar hutang. Sebab tu anak kena sanggup. Cik, ia lekat hutang kau, gapa kau, kena sanggup. Haa, ni kadang-kadang kita nak hidup. Jadi Islam ni ajar berlaku dah kita. Ajar berlaku kita kebaikan. Sebab tu hari ni tak ada dah kita. Haa, kita kena berdaping diri dengan Islam. Berdaping diri dengan Allah dan Rasul. Tak ada dah kita. Barulah kita bahagia dunia juga akhirat. Itulah ibu-ibu ayah-ayah pada malam ni. Amo boleh pesan setara ni lah. Nah, buat kali ni, apa panggil kali pertama ngeleh ni. Kapung ngeleh ni kali pertama lah deh. Tambah rasul. Itulah lebih kurangnya malam ni. Tahun hijrah. Marilah sama-sama kita hijrah ke jalan yang baik. Ke jalan yang terlebih baik. Lo ni pun baik dah. Tapi cari jalan lebih baik lagi. Dikuat. Lo ni di leo tapi nak di kuah. Hati sama-sama insyaAllah Ta'ala akan jadi baik kita. Jadi ahli syurga lagi ke datang. Itulah sebelum akhir ni, sekali lagi yang terima kasih kepada tuan rumah. Selaku tuan rumahnya, tu imej kita, tu kotik, tu bila dan kanak-kanak makan. Semua tu panggil tuan rumah. Juga nayuk kita, rong nayuk kita, leka dia, peratan sepah dia, semua tu. Nah, kamu terima kasih banyak-banyak di atas kehadiran kamu pada malam ni. Ha, dan juga ibu-ibu ayah-ayah semua, amun terima kasih banyak-banyak pada malam ini. Juga tu nebeh, pucuai dia, ceroboh dia, porosoh dia. Juga oboto tempat teh masing-masing. Ini amun terima kasih berlaku-laku. Akhir sekali hadirin hadirat, muslimin-musliman, ibu-ibu, sidang penonton sekalian. Yang ada di YouTube kita ni beribu-ibu orang ni. Dah, 5 YouTube malam ini. Malam ni 5 YouTube semua ni. Duk laisut malam ni ni ayat terlimu. Lima ni ada dalam 2-3-4 ribu orang duk mengaji, duk dengar kalingat di kakak semua ni. Tapi dia duk luar, duk taning, duk jalan, duk naro, duk Malaysia, duk sampai ke Mekah. Semua orang duk tengok berlaku ni, malam ni. Sebab itulah hamba terima kasih banyak-banyak. Di atas kebaikan yang kita boleh cerita, boleh wasiat, boleh tazkirah untuk mengingati sesama kita. Kita tak ada dah. Nah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mengingati sesama kita ni tak ada dah. Menjadi nafa'at bagi orang mukmin belaka. Supaya kita kembali ke pangkal jalan. Supaya kita sedar
untuk cari jalan yang lebih baik pada hari ini. Itulah pesan ni ambo pada malam ni. Sekiranya ada salah silap sikit sebanyak dalam tutur kata ambo, dalam ucapan ambo malam ni daripada awal sampai ke akhir, maka ambo menyusung 10 jari memohon ampun dan maaf di atas kesilapan, tak sedar dengar ko, terkasar bahasa ko, ambo minta maaf, banyak deh. Malam ini lah kita dapat sikit sebanyak dalam sejarah Rasulullah membawa agama kepada umat dia sampai ke hari ini. Seluruh dunia adanya Islam di hari ini. Itulah lebih kurang malam ini. Amo sudahi dengar lafaz yang mulia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasy